Baik, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar Propak Tani. Ini tidak terasa ya, Bapak Ibu sudah episode 287 ini sangat banyak sekali gitu ya. Nah, pagi ini kita akan menyajikan sebuah topik yang sangat menarik sekali. Ini tentang strategi pengelolaan hama dan penyakit ubi jalar, gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah beli gorengan, mungkin ubi jalarnya pahit seperti itu ya. Itu nanti salah satu dari penyebab penyebabnya ada infestasi serangan OPT di situ yang menyebabkan ubinya pahit seperti itu. Nah, saya ucapkan kepada Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Dr. Insinyur Suwandi. Kemudian tak lupa saya sapa juga kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di sini, dan ini narasumbernya sangat keren sekali. Kita memang nggak pernah kaleng-kaleng menghadirkan narasumber gitu ya. Pasti karena topiknya sangat menarik, narasumbernya juga harus sangat keren gitu ya. Itu. Dan ini memang sangat kompeten di bidangnya, yaitu di bidang ubi jalar. Dan nanti kita akan bagi menjadi dua sesi, karena ini hama penyakit, berarti nanti ada sesi hama dan sesi penyakitnya. Nah, sebelum kita mulai, nah saya bacakan dulu tentang biodata pembicaranya narasumber pada pagi hari ini. Nah, ini untuk sesi hama ini telah hadir di antara kita ada Dr. Insinyur Yusmani Prayogo MSI. Nah, sedikit saya bacakan biodata beliau. Nah, tempat tanggal lahir Trenggalek 3 Maret 1968. Alamat Jalan Bunga Sri Gading nomor 16 Malang, Jawa Timur. Nah, pendidikan S1-nya di Universitas Wisnuwardana Malang di jurusan Budidaya Pertanian tahun 92. S2-nya program studi fitopatologi 2002. Wah, ini sangat senior sekali nih Bapak Ibu. Saya baru lulus kemarin. Nah, S3-nya program studi entomologi tahun 2006. Pengalaman kerja mulai tahun 2000 ini masuk kelompok peneliti HPT Balikpapan. Nah, jabatan fungsinya peneliti ahli utama entomologi tahun 2015. Nah, ini publikasinya sudah banyak sekali, lebih dari 100 karya tulis. Nah, sekarang mengikuti himpunan profesinya Perhimpunan Entomologi Indonesia dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia sampai sekarang. Ini beliau juga menjadi mitra bestari dari jurnal Entomologi Indonesia, jurnal HPT Tropika Unila, jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia UGM CPTI dan Buletin Palawija Balikpapan. Nah, ini untuk pengalaman beliau, saya rasa tidak perlu dibacakan. Kalau dibacakan ini satu minggu nggak akan selesai ini. Luar biasa pengalaman beliau. Nah, kemudian narasumber yang kedua ini nanti tentang penyakit. Nah, ini yang membawakan adalah Ibu Sumartini. Beliau lahir di Malang tanggal 21 Oktober 1957. Alamat Jalan Bunga Sri Gading nomor 49 Malang. Kalau Pak Yusmani tadi nomor 16, berarti masih tetanggaan kayaknya. Untuk pendidikan S1-nya di IPB tahun lulus tahun 1982. Oh, ini saya belum lahir malah ini. Kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1994. Pekerjaannya tahun 92 menjadi PNS di Balikpapan sampai sekarang. Ini pelatihannya luar biasa, beliau sudah pelatihan internasional, ini ada 3.
di Wageningen, kemudian di Filipina, kemudian ada International Training Course of Legumes Resistant of Disease di Bogor. Nah, jabatan fungsional beliau ahli peneliti utama sejak tahun 2013 sampai sekarang. Ini juga pengalaman beliau sangat banyak sekali. Saya rasa kalau dibacakan, kalau ini 3 hari juga akan selesai. Oke. Oke, sebelum mulai saya membacakan pantun dulu gitu kan. Ya, sekarang kan zamannya pantun. Hewan melata namanya ular. Ular sawah panjang ekornya. Situ punya masalah ubi jalar, kita sudah hadirkan pakarnya. Baik. Sambil menunggu nanti Pak Dirjen memberikan arahan, saya rasa kita langsung mulai saja untuk sesi pertama ini akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Yusmani Prayogo yang akan menyampaikan strategi pengelolaan hama pada ubi jalar. Nah, nanti silakan rekan-rekan simak. Barangkali menemui masalah yang sama, gorengan pahit dan sebagainya. Nah, ini nanti barangkali di sini sudah hadir para petugas dan petani gitu. Nanti bagaimana penyelesaiannya, pengelolaannya kita simak bersama-sama. Silakan, monggo Bapak Yusmani Prayoto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Moderator? Terdengar, Pak. Terdengar. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Busairi L. Asyar, SPMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya sampaikan kepada Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI. Salam sejahtera juga saya sampaikan kepada Ibu Dr. Eni Taurus Lina sebagai Kepala BPUPT Jatisari atas undangan yang diberikan kepada saya. Dan saya lihat di sini ada sekitar hampir 150 peserta webinar. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya bangga dapat bergabung dalam webinar Pro Pak Tani dengan tema strategi pengelolaan hama penyakit ubi jalar. Saya di sini akan sharing tentang sedikit pengalaman lapang tentang pengelolaan hama ubi jalar, dan saya tidak berupaya untuk menggurui Bapak Ibu semua bagi peserta webinar. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan saya dengan judul Strategi Pengelolaan Hama Ubi Jalar. Namun sebelum sampai ke situ, saya akan sampaikan sebagai introduction apa sih manfaat ubi jalar dan kendala produksi yang dihadapi komoditas tersebut. Sudah diganti. Nah, ini adalah judul naskah saya, yaitu Strategi Pengelolaan Hama Ubi Jalar. Bisa di zoom. Lanjut. Nah, apa sih manfaat ubi jalar? Jadi, ubi jalar ini adalah merupakan salah satu komoditas ekspor. Jadi, selama ini mungkin beberapa orang belum memikirkan bahwa komoditas tersebut merupakan komoditas yang sangat primadona, karena ini merupakan komoditas ekspor terutama ke Jepang dan Korea. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kedua negara tersebut merupakan negara yang menerapkan organik. Jadi kita sangat bangga telah mendampingi petani yang ada terutama di Lumajang yang telah mengekspor ubi jalar, terutama ubi madu, ke Jepang dan Korea. Kemudian komoditas ubi jalar tersebut merupakan pangan fungsional karena mengandung banyak beta-karotin dan antosianin. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan itu ada minuman jus yang berwarna
orange itu adalah yang mengandung beta karotin. Kemudian yang di bawah itu adalah yang mengandung antosianin. Kemudian keunggulan dari ubi jalar tersebut, indeks glikemiknya sangat rendah, sehingga ini bagus untuk terapi bagi penyakit diabetes. Kemudian juga mempunyai kaya kalium, sehingga mampu mengontrol tekanan gula darah. Selain itu, karena kaya antioksidan, sehingga ini dapat sebagai penangkal radikal bebas, dan ini bagus bagi bapak-bapak yang kebiasaannya merokok, jadi ini akan lebih istilahnya itu dapat dinetralisir kalau mengonsumsi beta karotin maupun antosianin. Kemudian ini dapat menangkal penyakit kanker prostat, kanker usus, dan kanker payudara. Keunggulan lain yaitu juga dapat meningkatkan imunitas tubuh karena dia ubi jalar tersebut kaya kandungan vitamin C, A, dan E. Selain itu dapat memperbaiki sistem pencernaan karena mengandung banyak antioksidan. Nah, kelebihan yang cukup signifikan yaitu ubi jalar dapat meningkatkan kornea mata. Jadi ini bagi Bapak-Ibu yang mengalami keluhan matanya, jadi ini baik kalau mengonsumsi beta-karotin yang warna oranye yang di atas tersebut. Tapi saya tidak menyarankan pada bapak-bapak yang mengonsumsi terlalu banyak. Jadi nanti khawatirnya karena matanya semakin jelas, semakin bersinar, nanti kalau ada istilahnya cewek cantik nanti akan kelihatan dari jauhan. Jadi itulah keuntungan dari ubi jalar yang mengandung beta-karotin tinggi. Kemudian dapat menghambat fase degeneratif. Jadi ini menghambat fase penuaan dini, dan itu menghambat juga pemutihan rambut atau uban. Dan ini sangat menguntungkan, terutama yang antosianin, itu bagi kaum hawa. Ini tidak perlu ke salon, jadi perlu mengonsumsi yang antosianin ini karena kulitnya akan tambah glowing seperti itu. Kemudian manfaat ubi jalar yang terakhir yaitu ubi jalar langsung dapat dikonsumsi, tidak seperti komoditas lain seperti porang. Jadi kalau porang itu bisa harus di apa istilahnya dimodifikasi atau dimasak jauh lebih jauh. Tapi kalau ubi jalar ini langsung direbus atau digoreng itu langsung bisa dinikmati. Selanjutnya. Nah, apa sih kendala peningkatan produktivitas ubi jalar? Yang pertama yaitu teknologi yang diterapkan oleh petani umumnya ini tidak tepat dan tidak mengikuti teknologi budidaya secara rekomendasi. Kemudian stek atau bibit yang ditanam ini tidak berkualitas dan tidak bersertifikat. Biasanya kebanyakan petani, terutama petani ubi jalar, ini menanam ubi jalar secara terus-menerus. Bahkan ini dilakukan sampai turun-temurun dari nenek moyangnya. Nah, pengalaman saya mendampingi petani yang eksportir ke Jepang dan Korea, ini maksimal 3 kali tanam, ini hasilnya langsung drop. Jadi harus menggunakan, saya sarankan harus menggunakan stek yang berkualitas dan bersertifikat. Nah, kendala selanjutnya yaitu varietas. Biasanya yang ditanam yaitu varietas lokal, bukan varietas unggul. Sehingga kondisinya sangat variatif dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam skala besar. Nah, biasanya dilakukan oleh petani juga waktu tanam tidak tepat dan tidak sesuai. Sehingga waktu panen pun kadang-kadang sering terlambat. Nah, inilah yang akan memicu terjadinya serangan hama penggerek umbi yang terasa pahit, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi. Kemudian kendala yang terakhir yaitu adanya serangan hama dan penyakit. Nah,
Untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi keberhasilan pengelolaan hama ubi jalar, ini ada tiga faktor yang perlu diketahui oleh Bapak-Ibu sekalian, terutama petani ubi jalar. Yang pertama, yaitu harus paham terhadap jenis OPT sebagai penyebab gejala tersebut. Kemudian harus memahami bioekologi masing-masing jenis OPT. Jadi teknologi pengendalian itu sangat ditentukan oleh bioekologi masing-masing jenis OPT. Jadi katakanlah OPT-nya penggerek umbi di dalam tanah itu berbeda dengan hama yang berada di atas permukaan tanaman. Kemudian keberhasilan yang ketiga yaitu teknologi pengendalian itu harus dikuasai mana yang efektif dan mana yang efisien. Sehingga ini akan memperoleh istilahnya itu pengendalian yang istilahnya jos atau 100% bisa mengatasi masalah yang ada di lapangan. Nah, sebetulnya pengalaman saya di lapangan, hama ubi jalar ini tidak terlalu banyak. Ini ada sekitar 5 yang saya temui di lapangan. Nah, mungkin nanti itu saya akan menjelaskan yang paling banyak atau paling luas, yaitu penggerek umbi yang disebabkan oleh Silas formicarius. Kemudian yang kedua yaitu tungau puru, Eriopies gastrotricus. Kemudian kumbang daun, Aspidomorpha miriales. Kemudian kutu kebul, Bimisia tabasi. Dan penggerek batang, Ompisia anastomosalis. Nah, kita cermati hama penggerek umbi. Ini ada 3 spesies, yaitu Silas formicarius, dan kemudian Silas bruneus, dan Silas puncticollis. Nah, dari 3 tersebut yang berkembang di Indonesia, yaitu adalah Silas formicarius. Nah, ini adalah paling banyak dan sangat identik dengan istilahnya itu apa ya, tengkoraknya itu berwarna merah. Tapi kalau yang bruneus dan puncticollis ini agak lebih hitam dibandingkan formicarius. Kemudian siklus hidupnya sekitar 33 hari, umur imagonya sekitar 3,5 bulan, fekunditas terutama untuk Silas formicarius ini mampu menghasilkan telur hingga mencapai 250 butir per ekor betina. Kemudian kalau bruneus ini adalah ukurannya lebih kecil, warnanya tidak seragam, berkembang di Afrika, siklus hidupnya sekitar 44 hari, imagonya sekitar 2 bulan. Kemudian yang puncticollis, ini imagonya berwarna hitam dan lebih besar, daerah sebarannya sangat terbatas, kemudian siklus hidupnya sekitar 35 hari, dan telurnya sekitar 140 butir per ekor. Nah, dari ketiga ini adalah yang paling membahayakan adalah yang Silas formicarius, karena ini yang berkembang di seluruh pengembang ubi jalar di Indonesia. Lanjut. Nah, ini penggerek umbi atau Silas formicarius. Ini biasanya disebut hama boleng atau hama lanas kalau di Jawa Barat. Kemudian hama ini berkembang di berbagai lokasi pengembangan ubi jalar, hampir seluruh di Indonesia. Pengalaman saya melakukan kegiatan pengembangan ubi jalar, mulai dari Jawa Timur sampai Kalimantan Selatan, itu lahan-lahan tersebut menjadi apa istilahnya itu endemik hama penggerek umbi, apapun varietas yang ditanam. Kemudian umbi yang tergerek ini tidak layak dikonsumsi, karena apa? Kondisinya seperti yang sebelah kanan itu, jadi dia akan menimbulkan gerikan-gerikan seperti itu, dan dia akan menghasilkan rasa pahit. Kemudian belum ada varietas yang benar-benar tahan hingga saat ini. Karena apa? Karena pengalaman saya kemarin, pada tahun 2001, PUB yang sudah dilepas oleh teman-teman pemulia kita juga itu masih dihinggapi oleh Silas formicarius. Lanjut.
Nah, ini bioekologi hama penggerek umbi. Siklus hidupnya tadi sudah saya singgung di depan, ada sekitar 35 hari, imagonya mampu bertahan 100 hari, meskipun dia tidak mengonsumsi pakan, kemudian produksi telur hingga mencapai 250 sampai 500 butir per ekor betina. Telur diletakkan pada pangkal batang pada waktu pembentukan umbi, kemudian telur akan menetas setelah 6 hari diletakkan. Nah, imago tidak merusak umbi, karena imago hanya mencucuk daun yang ada di permukaan tanaman. Nah, serangga yang menyebabkan penggerek ini adalah larvanya. Jadi larva ini berkembang di dalam tanah, di dalam umbi. Kemudian kotoran larva menghasilkan toksin uran terpen dan komarin yang ini sangat toksik lagi. Jadi itulah yang menyebabkan rasa pahit, dan saya ingatkan pada Bapak Ibu yang suka mengonsumsi ubi jalar, itu jangan dimakan. Karena apa? Karena akan menyebabkan penyakit kanker, baik kanker hati maupun kanker paru-paru. Dan ini sudah ada kejadian yang kejadian yang merenggut nyawa beberapa orang yang mengonsumsi umbi yang sudah teracuni tersebut. Lanjut. Nah, strategi pengendalian Silas formicarius ini yang pertama yaitu kultur teknis. Ini stek harus bebas hama tersebut. Kemudian dapat dilakukan dengan rotasi tanaman, bukan inang, minimal 1 tahun. Tapi menurut Pak Kusok Mbogo Untung, beliau menyarankan lebih dari 2 tahun untuk rotasi tanaman. Karena apa? Karena biasanya masih banyak sisa-sisa tanaman yang di lapangan, kemudian yang itu menjadikan sumber investasi hama penggerek umbi. Kemudian perlu dilakukan sanitasi lahan dari sisa umbi maupun bekas tanaman sebelumnya. Nah, kemudian juga dapat dilakukan dengan penggenangan, terutama 24 jam. Ini untuk membunuh larva maupun mencegah tanah agar tanah tersebut tidak mengalami retak, terutama bagi tanah-tanah yang mempunyai struktur aluvial. Jadi pengalaman saya di IP2TP Kendal Payak, ini karena tanahnya bersifat aluvial, agak berlempung, jadi kalau mengalami kering, dia akan retak, sehingga ini menjadi salah satu penetrasi bagi imago untuk meletakkan telur pada pangkal batang maupun pangkal umbi. Kemudian kultur teknis juga dapat dilakukan dengan tepat waktu tanam dan panen, umur tidak lebih dari 5 bulan setelah tanam. Karena apa? Karena kalau lebih dari itu, maka umbi yang akan dipanen ini akan berpeluang terinfestasi oleh telur maupun organ-organ, istilahnya organ infektif dari hama Silas formicarius tersebut. Kemudian kultur teknis yang terakhir yaitu penggunaan mulsa plastik, ini dapat menghambat imago meletakkan telur pada permukaan pangkal batang. Karena apa? Karena permukaan pangkal batang ubi jalar ini akan terlindungi sehingga serangga tersebut tidak dapat mencium kalau di dalam tanah tersebut ada umbi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa serangga tersebut yang paling menonjol adalah panca penciumannya. Jadi kalau katakanlah tanaman diberi mulsa plastik, ini akan aman bahkan hingga 99% tidak akan terserang oleh Silas formicarius. Dan mulsa plastik ini juga beberapa literatur menyebutkan bahwa ini dapat mengecaukan indera serangga, karena sinar perak ini juga ini mempengaruhi perilaku serangga, tidak akan tertarik mendatangi tanaman ubi jalar. Kemudian yang kedua strateginya yaitu penggunaan varietas tahan, meskipun sampai saat ini belum ada VUB yang benar-benar tahan.
PUB yang sudah dilepas tersang juga penggerek umbi yang ada di lahan-lahan yang endemik Silas pornicarius. Lanjut. Nah, ini lanjut kelanjutan strategi pengelolaan Silas pornicarius, yaitu menggunakan aplikasi insektisida sintetik. Ini berdasarkan hasil kegiatan saya pada tahun 2021 dan 2020, ini menurut saya kurang efektif karena serangga ini mobilitasnya sangat tinggi, dan apabila ada gangguan di sekitarnya, dia pura-pura istilahnya itu mati atau berdiam diri, sehingga dia akan menjatuhkan diri dan dia tidak akan kena aplikasi insektisida sintetik. Kemudian pengendalian hayati ini dapat dilakukan dengan pemasangan trap atau sek feromon untuk menarik serangga jantan agar datang pada trap tersebut. Nah, ini fungsinya untuk menggagalkan serangga betina tidak akan jadi kawin. Kemudian pengendalian hayati yang selanjutnya yaitu menggunakan biopestisida bebas. Nanti akan saya jelaskan di paparan saya lebih lanjut. Karena biopestisida bebas ini mengandung Conidia bifuria bassiana yang dapat membunuh seluruh stadia Silas formicarius. Kemudian menggunakan nematoda patogen serangga dari spesies Treonema dan Heterohabditis. Kemudian parasitoid ini bisa menggunakan Brachon militor atau Brachon punctatus, kemudian Metapelna spectabile dan Euderas purpureas. Kemudian predator ini biasanya beberapa ahli menggunakan Paedul megasepola. Lanjut. Nah, ini adalah teknologi ramah lingkungan dengan produksi tinggi yang saya perkenalkan di Kabupaten Lumajang. Saya mendampingi sekitar 100 petani yang ada di sana sebagai pengekspor ubi jalar, terutama varietas umbi madu. Nah, umbi madu tersebut merupakan umbi yang sangat rentan terhadap hama silas. Jadi di sini ada tiga teknologi inovasi, teknologi rekomendasi, dan teknologi existing. Teknologi existingnya adalah teknologi yang dikembangkan petani. Jadi nanti sampai seberapa jauh hasil dari kegiatan saya, nanti kita cermati pada paparan lebih lanjut. Kemudian teknologi pengendalian untuk silasnya menggunakan biopestisida bebas, kemudian trap, kemudian penyakit Spathyloma batatasnya menggunakan Allium sepa. Jadi ini adalah ekstrak dari bawang merah. Kemudian panennya sekitar 4 bulan sampai 4,5 bulan. Jangan lebih dari 4,5 bulan karena akan cenderung terinfestasi oleh hama silas. Lanjut. Nah, ini adalah hasil dari kegiatan RPIK ubi jalar yang saya lakukan untuk mendampingi petani di Lumajang. Jadi adalah inovasi teknologi pengendalian ramah lingkungan. Ini menggunakan mulsa plastik, kemudian ada mulsa jerami dan kimiawi. Jadi yang paling rendah imago yang datang pada pertanaman itu adalah pada mulsa plastik. Jadi dengan karena permukaan tanahnya tertutup dengan mulsa plastik, sehingga serangga tidak akan tertarik untuk mendatangi umbi. Kemudian untuk mulsa jerami ini juga masih banyak, karena umbi biasanya banyak yang terpapar setelah terbentuknya umbi di permukaan tanah, sehingga serangga akan mencium bahwa di situ ada sumber makanan yang sangat, istilahnya itu sangat produktif di situ. Lanjut. Nah, ini inovasi teknologi pengendalian hama penggerek umbi. Ini menggunakan trap, yang sebelah kanan itu adalah trap yang dipasang di atas permukaan tanaman. Itu sekitar 20 cm di atas permukaan tanaman. Kemudian ini saya sarankan dipasang pada sore hari, karena serangga penggerek umbi ini adalah serangga nokturnal. Jadi dia berkembangnya adalah istilahnya dia menggereknya adalah pada malam hari.
Kemudian kalau katakanlah tiap hektar ini kita hanya membutuhkan sekitar 20 trap. Nah, ini apabila setiap trap ini harganya sekitar 30.000, maka pada tiap hektarnya ini hanya mengeluarkan sekitar 600.000. Dan itu akan umbi akan terbebas dari silas. Kemudian di grafik yang di atas itu untuk paritas VUB kita, yaitu antin 2, antin 3, beta 1, dan beta 2, ya, unggulan dari badan litbang, ini pun masih dihinggapi oleh imago silas permikarius. Jadi artinya apa? Artinya bahwa paritas yang sudah dilepas tersebut juga masih berpeluang untuk tergerek oleh penggerek umbi. Lanjut. Nah, ini juga hasil kegiatan RPIK Ubi Jalar di Lumajang pada tahun 2021. Ini inovasi ramah lingkungan menggunakan mulsa plastik, kemudian mulsa jerami dan kimiawi. Nah, ternyata di situ bisa Bapak cermati bahwa berat umbi tertinggi diperoleh perlakuan mulsa plastik. Karena apa? Karena umbinya bahkan tidak ada yang rusak, sehingga hampir 99% umbinya bagus. Makanya produksi umbi yang diperoleh produktivitasnya hingga mencapai 40 ton per hektar. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu pada paparan saya lebih lanjut bagaimana produksi per hektarnya hingga sampai 40 ton per hektar. Karena apa? Karena populasi ubi jalar tersebut per hektarnya di atas 35.000 tanaman. Nah, apabila tiap tanaman tersebut menghasilkan sekitar 1,2 kilo, 200 gram, sehingga itu produktivitasnya hingga mencapai 40 ton per hektar. Kemudian yang mulsa jerami ini hanya 33 ton. Karena apa? Karena mulsa jerami ini masih berpeluang untuk dihinggapi oleh hama penggerek umbi. Karena apa? Umbinya banyak yang masih terpapar, sehingga imago-imago tersebut masih tertarik untuk meletakkan telur pada pangkal umbi. Dan kimiawi ini hasilnya cukup rendah. Karena apa? Karena kerusakan umbinya cukup tinggi hingga mencapai 16%. Di situ maka profitasnya sekitar 19 ton per hektar. Lanjut. Nah, ini teknologi pengendalian ramah lingkungan menggunakan biopestisida bebas. Itu yang di sebelah kanan itu adalah biopestisida bebas. Itu mengandung Conidia bifiria basiana. Itu sudah saya formulasikan, kemudian sudah ada nomor patennya. Nah, ini biopestisida tersebut mampu membunuh seluruh stadia serangga silas formicarius, mulai dari telur, larva, maupun imago. Dan ini, apa istilahnya itu, biasanya tidak dipunyai oleh senyawa insektisida sintetik. Kemudian biopestisida bebas ini dapat membunuh serangga maupun hama lainnya. Mudah cara aplikasi secara massal dan dapat dilakukan oleh setiap petani maupun gapoktan. Jadi pada waktu tahun 2021 saya mendampingi petani-petani di Lumajang, kita ajari untuk memproduksi biopestisida tersebut. Namun perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa agen tersebut kalau diproduksi terus-menerus minimal di atas 5 kali, maka efikasi dari biopestisida tersebut akan menurun, sehingga itu perlu di passing cartridge. Kemudian mudah cara aplikasi ke tanah maupun tanaman, ini melalui pengairan maupun diaplikasikan pada pangkal batang di tanaman. Kemudian pengendalian menggunakan bebas ini, umbi hasilnya itu lebih bersifat organik, sehingga mampu menembus dua negara tersebut yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu
negara Jepang dan Korea, karena dua negara tersebut menerapkan produk-produk organik yang masuk ke negara tersebut. Sehingga produk tersebut harga jualnya lebih, umbinya harga jualnya jauh lebih mahal dibanding yang konvensional. Lanjut. Nah, ini adalah formulasi biopestisida bebas. Yang di atas sebelah kiri itu adalah formulasi dalam bentuk powder, kemudian yang di bawah itu adalah bentuk cair. Jadi ini bersifat biopestisida ini bersifat opisidal seperti saya sebutkan di depan tadi. Opisidal ini adalah perlu Bapak Ibu ketahui yaitu mampu membunuh stadia telur dan ini tidak dimiliki oleh pestisida kimia. Kemudian toksik terhadap beberapa jenis hama utama baik tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura. Nah, konidia yang terkandung dalam biopestisida bebas tersebut ini bersifat endofit, jadi mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan OPT baik hama maupun penyakit. Dan konidia tersebut kalau sudah diaplikasikan di lapangan, dia akan bersifat dekomposer. Jadi pengalaman saya kemarin mengindikasikan bahwa jerami yang kita gunakan sebagai mulsa di atas permukaan tanaman, kalau kita aplikasi menggunakan biopestisida ini, dia akan langsung cepat dirombak menjadi bahan organik. Seperti itu. Nah, kemudian konidia dari BB Gasiana ini bersifat mikoparasit juga, sehingga dia mampu parasit kara daun, powdery mildew maupun downy mildew. Dan biopestisida tersebut aman terhadap binatang ternak, piaraan maupun manusia, dan sumber air maupun lingkungan. Lanjut. Nah, ini adalah larva hasil yang sudah diaplikasi menggunakan biopestisida bebas yang ditemukan di lapangan pada pangkal batang. Nanti setelah saya inkubasi, maka serangga-serangga tersebut, ini larvanya atau ulatnya, itu adalah mati terinfeksi oleh biopestisida tersebut, oleh konidia bibirabasiana tersebut, kemudian berkembang. Yang putih-putih itu adalah misilium. Kemudian misilium tersebut berkembang membentuk konidia, dan konidia tersebut menjadi sumber inokulum yang potensial sebagai organ infektif untuk menginfeksi serangga lain ataupun serangga silas porfirius pada lahan yang dikendalikan. Lanjut. Nah, ini adalah kisaran inang dari biopestisida bebas. Jadi yang paling atas sendiri itu adalah Homoptera. Jadi dia mampu membunuh Ordo Homoptera. Kemudian yang sebelah kanan searah jarum jam itu adalah Coleoptera. Kemudian di bawahnya adalah Hemiptera, itu adalah Riptortus linearis. Kemudian yang paling bawah sendiri itu adalah Orthoptera, Grasshopper. Kemudian yang sebelah kiri atas adalah Lepidoptera, dan yang terakhir yaitu adalah Diptera. Jadi kisaran inangnya cukup luas. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah membeli produk biopestisida tersebut akan sangat efektif untuk mengendalikan berbagai jenis OPT baik hama maupun penyakit. Lanjut. Kemudian ada ini adalah umbi hasil pengendalian di lapangan. Yang paling kiri adalah yang tanpa pengendalian, jadi sampai rusak parah seperti itu, digerek. Jadi kalau sudah seperti itu, umbinya tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, kalau umbinya terasa pahit, jangan dipaksakan untuk dimakan, karena akan menyebabkan penyakit kanker hati maupun kanker paru-paru. Kemudian pengendalian kimia yang tengah itu juga masih ada gerekan yang ada di umbinya. Namun demikian pada umbi yang paling kanan, yaitu menggunakan bebas, itu umbinya kalau kita belah itu adalah bersih sama sekali. Jadi karena apa? Karena silas formicarius sudah mati terbunuh oleh biopestisida tersebut. Lanjut.
Nah, ini cara aplikasi biosida bebas untuk pengendalian Silas porfirarius. Jadi stek yang mau ditanam atau bibit itu perlu direndam dulu selama 1 jam ke dalam suspensi biosida bebas tersebut. Kemudian aplikasi dapat dilanjutkan melalui pengairan pada waktu pembentukan umbi atau pada istilahnya pangkal batang. Ini untuk kaitannya dengan efisiensi penggunaan biopestisida. Dan yang terakhir, aplikasi harus dilakukan pada sore hari. Kenapa seperti itu? Karena sifat biopestisida ini rentan terhadap sinar ultraviolet, maka saya sarankan pada sore hari. Sehingga tanaman kelihatannya, vigornya seperti yang di bawah itu cukup bagus, sehingga kerusakan umbinya sangat rendah. Lanjut. Nah, ini adalah produk bebas. Ini nomor patennya seperti yang di sebelah kanan itu. Nah, ini salah satu kegiatan sosialisasi pada waktu panen raya yang dilakukan di Kabupaten Lumajang. Ini sosialisasi kepada Ibu Wakil Bupati Lumajang. Beliau sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Ini saya sebagai penjab kegiatan RPK ini harus menjelaskan kepada Ibu Wakil Bupati, karena keberhasilan pengendalian hama silas ini yang di lapangan kerusakannya sangat rendah sekali, karena umbinya yang terserang itu hampir tidak ada. Jadi 99% umbinya bersih, bebas dari silas formicarius. Lanjut. Nah, produk bebas tersebut sekarang sudah dimodifikasi oleh PT IP, yaitu PT Agro Indah Permata 21 Bogor. Ini sudah dimodifikasi dengan mikroorganisme lain. Selain Bifiria bassiana, itu ditambah dengan mikroorganisme lain, yaitu Asersonia aleroides. Jadi ini untuk, istilahnya itu untuk membunuh hama-hama yang ada di permukaan tanaman. Karena apa? Karena pada tanaman ubi jalar itu selain silas itu juga ada hama kutu kebul. Nah, Asersonia ini sangat efektif sekali untuk membunuh kutu kebul. Nanti bisa dilihat di paparan saya lebih lanjut. Kemudian ini sudah diproduksi oleh PT Agro Indah Permata. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, nanti bisa menghubungi saya atau PT IP tersebut di Bogor untuk bisa menggunakan produk-produk tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah pengendalian kultur teknis menggunakan mulsa. Kalau yang sebelah kiri yaitu menggunakan mulsa jerami, yang sebelah kanan menggunakan mulsa plastik. Jadi untuk mulsa jerami, ini sebetulnya mampu melindungi penetrasi silas formicarius. Juga berfungsi sebagai bahan organik, dapat menekan gulma, tapi kelemahannya yaitu kalau menggunakan mulsa jerami, ini gulutannya harus dikepres pada umur 1 bulan sampai umur 2 bulan. Karena apa? Karena batang umbinya akan istilahnya itu mengarah kemana-mana, sehingga kalau tidak di istilahnya tidak dikepres kemudian dibalik, itu akan membentuk umbi yang tidak produktif. Nah, mulsa jerami ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan, kalau curah hujannya tinggi seperti di Lumajang kemarin pas pengembangan ini, itu ternyata memicu terjadinya penyakit ceket. Tapi kalau untuk mulsa plastik ini istilahnya itu sangat apa ya, istilahnya spora-spora dari Spasilima batata serbut, kalau katakanlah menempel pada plastik kemudian kena sinar matahari, dia akan mengalami lisis sehingga tidak akan bisa menginfeksi organ tanaman yang lain. Kemudian mulsa plastik ini dapat menekan gulma, sehingga ini akan sangat efisien dalam proses penyiangan. Kemudian mulsa plastik dapat digunakan minimal 2 kali. Jadi pengalaman saya mendampingi petani kemarin,
Kalau cara panennya bagus, kemudian cara penggunaannya istilahnya itu sesuai dengan anjuran, ini minimal 2 kali sampai bahkan 3 kali. Karena apa? Karena mulsanya ini masih bagus kondisinya untuk 2 kali panen. Kemudian mulsa plastik ini, seperti saya katakan di depan tadi, ini dapat istilahnya mengacaukan indera serangga. Lanjut. Nah, ini mulsa plastik, ini kelemahannya yaitu harus dilakukan penyangan sebelah kiri, kemudian harus dilakukan kepras gulut, kalau enggak gitu nanti tidak terbentuk umbi. Kemudian harus dilakukan apa istilahnya pembalikan batang. Kemudian umbi ini biasanya masih terpapar dengan pestisida kimia. Kemudian kalau mulsa yang sebelah kiri adalah mulsa plastik. Ini kemudian yang sebelah kanan adalah mulsa jerami, itu harus dikepras bulutannya, kalau enggak gitu nanti umbinya tidak akan terbentuk. Kemudian harus disiang pada umur 1,5 bulan, kemudian wajib dan harus itu dibalik batangnya atau sulurnya, kemudian harus menggunakan aplikasi herbisida untuk istilahnya biar cepat proses penyiangannya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini seperti yang sampaikan di depan tadi, itu adalah Ibu Wakil Bupati Lumajang. Beliau sangat responsif dengan adanya kegiatan RPIK Ubi Jalar ini untuk mengatasi masalah hama silas ini yang menjadi salah satu penyebab utama di Kabupaten Lumajang. Karena apa? Karena petani tersebut biasanya itu mengalami kerugian dengan adanya teknologi ramah lingkungan tersebut, menggunakan mulsa plastik, kemudian menggunakan trap dan herbisida bebas, itu mampu menekan kerusakan umbi. Bahkan umbinya itu hampir selamat sekitar 99%. Kemudian itu adalah yang di atas itu adalah kegiatan RPIK Ubi Jalar yang di lahan ramah lingkungan. Kemudian ada Pak Kapus, ada Bu Wakil Bupati Lumajang. Yang paling bawah adalah Ibu Wakil Bupati yang mengacungkan tangannya, beliau itu mempertunjukkan kepada audiens yang ada di panen raya tersebut, pada satu tiap tanaman itu menurut beliau ini mampu menghasilkan 1,2 kg tiap tanaman. Jadi bayangkan kalau populasi di atas 35.000 tanaman, jadi tadi hasil kegiatan saya itu mampu mencapai 40 ton per hektar. Lanjut. Kemudian ini inovasi teknologi pengendalian hama silas menggunakan kombinasi antara mulsa plastik, biopesticida bebas dan trap atau sekferomon dan alium sepa. Sebelah kanan itu adalah hasil umbi yang sangat berlimpah. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa hasilnya sampai 40 ton per hektar seperti itu? Jadi karena memang umbinya sangat sedikit sekali yang tergerek oleh silas formicarius. Jadi itulah istilahnya keberhasilan pengendalian ini menggunakan biopestisida bebas, kemudian mulsa plastik dan sekferomon dan alium sepa yang ramah lingkungan, sehingga umbi yang diperoleh itu bersifat organik, makanya harga jualnya jauh lebih tinggi. Lanjut. Nah, ini sebagai apresiasi, Ibu Wakil Bupati ini melepas pelepasan ekspor ubi jalar yang dihasilkan dari kegiatan RPK ini, yang diekspor ke Jepang dan Korea, ini sebagai wujud keberhasilan pengendalian hama ramah lingkungan menggunakan mulsa plastik, kemudian biopestisida bebas, trap dan alium sepa. Nah, itu adalah yang kaos kuning yang menggunting pita itu adalah Ibu Wakil Bupati, kemudian yang baju putih yang sebelah kanan adalah Bapak Kapus Litbangtan, Bapak Dr. Priyatna Sasmita. Lanjut. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar hama penggerek umbi, bagaimana tingkat kerusakan, kemudian apa yang di
diakibatkan oleh hama tersebut, bagaimana strategi pengendaliannya. Kemudian yang kedua yaitu hama tungau puru atau Rheopes Eriopes gastroticus. Ini ditemukan pertama kali pada tahun 1918 di Filipina dan Papua New Guinea. Nah, sekarang hama tersebut sudah menyebar di Jatim dan Jateng. Terutama di Jatim ini sudah menyebar di seluruh pengembangan ubi jalar, baik di Poncokusumo maupun di Lumajang maupun di Mojokerto sebagai sentra ubi jalar di Jawa Timur terbesar. Nah, serangga ini termasuk kelas Arachnida, kemudian Ordo Acarina, famili Eriopidae. Nah, ukuran serangganya seperti yang di kanan itu, berbentuk cacing, kecil sekali. Jadi panjangnya antara 148 sampai 160 mikrometer. Itu ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan lup atau mikroskop. Kemudian gejala serangannya seperti itu, daunnya berbentuk puru yang seperti itu. Nah, di dalam puru tersebut itu ada serangga Eriopes gastroticus tersebut. Lanjut. Kemudian gejala serangannya seperti itu. Kalau serangan berat, ini akan menyebabkan tanaman berbentuk puru seperti itu, kalau orang Jawa bilang itu berendul-berendul atau bintil-bintil seperti itu. Jadi akan mengganggu proses fotosintesis. Kemudian tingkat serangannya sangat tergantung dari kepadatan populasi tungau. Nah, serangan berat pada daun ini terjadi secara bergerombol. Ini terjadi pada semua umur tanaman. Ukuran tungau tersebut sangat kecil seperti yang saya sebutkan tadi di depan. Ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan lup atau mikroskop. Telur biasanya diletakkan di dalam puru sampai bentuk nimpa maupun tungau dewasa baru keluar dari puru tersebut, kemudian menginfeksi organ atau daun lain. Nah, strategi pengendaliannya terhadap hama puru tersebut yaitu menggunakan kultur teknis. Ini bebas, stek yang ditanam harus bebas dari puru. Jadi kalau ada organ yang terserang puru, ini harus kita potong, kemudian kalau bisa harus kita musnahkan. Jadi kemudian sanitasi lahan, ini dari gulma, ini perlu dilakukan karena ini juga hama puru ini juga menyerang tanaman-tanaman gulma, khususnya adalah kelompok konvolvulasi. Kemudian strategi pengendalian secara mekanis, ini organ-organ yang terserang tersebut harus kita kita potong, kemudian kita bakar. Karena apa? Agar serangganya bisa mati sehingga tidak akan menyerang tanaman pada musim selanjutnya. Lanjut. Mohon maaf Pak Yus, waktunya tinggal 5 menit lagi. Jih. Makasih Pak Moderator. Ini adalah hama kumbang daun atau kura-kura, Aspidomorpha mirialis. Kemudian serangganya seperti itu. Ini kalau di beberapa tempat ini tidak menjadi hama yang penting karena tidak dapat menurunkan produksi secara signifikan. Kemudian lanjut. Kemudian gejala serangannya daunnya berlubang seperti itu. Strategi pengendalinya kultur teknis. Kemudian biologis menggunakan parasit telur maupun larva, tetrastikus, planipenis. Kemudian pestisida nabati menggunakan kecubung atau datura mete. Lanjut. Ini adalah predator, mantide ataupun parasitoid tetrastikus. Lanjut. Kemudian ini kutu kebul. Jadi serangga ini bersifat polifag, jadi inangnya cukup luas. Kemudian ini di Indonesia sudah berkembang menjadi biotip B. Ini biasanya disebut dengan Bimisia argentifolii. Dan ini sudah menyebar meskipun belum luas. Lanjut. Nah, ini gejala serangannya seperti itu. Tanamannya biasanya menjadi kerdil. Kemudian strategi pengendaliannya seperti itu. Budidaya tanaman sehat. Kemudian menggunakan predator, parasitoid.
kemudian pestisida nabati menggunakan SBN, azadiraktin, kemudian biopestisida bebas ini mampu membunuh istilahnya bimesia maupun biolek ini maupun mortalbil, ini adalah yang mengandung asesinnya alerodis. Lanjut. Kemudian ini adalah predator coccinella yang sebelah kiri atas, kemudian parasitoid sebelah kanan atas, kemudian ada produk biolek yang kiri bawah, kemudian yang tengah adalah produk mortalbil, itu adalah untuk membunuh kutu kebul. Yang sebelah kanan paling bawah yaitu adalah kutu kebul yang terinfeksi oleh mortalbil. Lanjut. Nah, ini adalah hasil aplikasi di lapangan. Jadi seperti itu, kalau sudah diaplikasi dengan cendawan Sersonia alerodis yang dikandung oleh mortalbil tersebut, dia akan terkolonisasi oleh misilium itu sehingga serangganya tidak akan berkembang dan mati. Lanjut. Kemudian ini hama yang terakhir yaitu penggerek batang, Umbisa anastomosalis. Seperti itu, serangganya sebelah kanan, kemudian larvanya sebelah kiri atas itu, batangnya digerek seperti itu. Tapi hama ini selain menggerek batang juga menggerek umbi juga. Jadi ini biasanya kalau dia menggerek batang, jadi umurnya akan menjadi lebih panjang dibandingkan mengonsumsi umbi. Lanjut. Nah, ini gejala serangannya seperti saya katakan di slide sebelumnya. Kemudian kalau sudah terserang, tanamannya akan menjadi layu dan mati. Kemudian strategi pengendaliannya, kultur teknis menggunakan stek harus bebas dari istilahnya penggerek tersebut, kemudian sanitasi lahan, kemudian pengendalian biologis menggunakan predator, ini bisa menggunakan Hemiptera atau menggunakan mantide, menggunakan parasitoid Hymenoptera maupun biopestisida bebas karena ini mampu membunuh stadia larva. Nah, ini adalah mantide yang sebelah kiri atas, kemudian tengah itu adalah parasitoid Anagyrus lopezi, kemudian yang di bawahnya adalah predator Cicanus anolicornis. Itu yang berdasarkan uji saya di laboratorium maupun di rumah kaca, itu konsumsi istilahnya predasinya cukup tinggi, jadi sekitar 15 ekor per harinya. Lanjut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit pengalaman saya tentang penggerek umbi dan beberapa jenis hama lainnya. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusmani. Materinya sangat bagus sekali. Saya sampai terlena juga itu. Makanya waktunya saya close gitu, biar tidak ada yang terlewat gitu. Nah, bagi para peserta webinar, silakan kalau apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat. Nanti akan kita respon. Mohon maaf, tapi ini tidak akan semua kita respon. Nanti kita sarikan. Jadi kalau ada pertanyaan yang intinya sama, ini akan kita jadikan satu gitu. Nah, ada beberapa ini yang menarik tadi yang presentasi Pak Yusmani ini, saya juga baru tahu gitu kan. Ternyata yang pahit itu karsinogenik gitu ya Pak. Gitu. Ya, selama ini kan sayang gitu kalau beli gorengan itu 2.000 dapat 3 itu ada pahit 1 ya. Akhirnya saya telan juga itu, tapi karena sudah disampaikan ternyata karsinogenik ya bisa saya buang Pak. Nah, ini ada yang menarik lagi tadi di awal itu tentang manfaat ubi jalar itu ternyata ada yang menambah glowing. Ini mungkin kabar baik bagi bapak-bapak gitu kan, apabila nanti ibu-ibunya itu mengajukan dana salon bisa dibeliin sekarung ubi jalar gitu. Tapi ya pasti efek sampingnya akan timbangan terus ke kanan gitu Pak. Oke, ini untuk intermezzo saja. Oke, materi selanjutnya nanti kita panel dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan pertanyaan akan kita sampaikan di akhir gitu. Jadi kita akan kumpulkan dulu, barangkali nanti ada pertanyaan yang intisarinya sama akan kita satukan gitu.
Nah, narasumber yang kedua adalah sudah siap di sini adalah Ibu Sumartini gitu ya, yang akan menyampaikan tentang strategi pengelolaan. Nah, kalau tadi hama, sekarang penyakitnya bagaimana gitu kan. Tadi Pak Yusmani sudah ngublek-ngublek tentang silas gitu kan. Ya memang selama ini akan kenal silas gitu ya. Nah, di kali ini adalah penyakitnya gitu ya, penyakitnya. Nah, akan disampaikan oleh Ibu Sumartini sama dari Balitkabi juga. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Sudah. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang saya hormati juga Bapak Direktur, Bapak Dr. Insinyur Suwandi, Mas Moderator, Mas Bu Syairi, kemudian Ibu Erni, dan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dari Balitkabi. Izinkan saya akan sharing tentang penyakit, strategi penyakit pada ubi jalar. Strategi pengelolaan penyakit pada ubi jalar. Nah, tadi sudah banyak disinggung manfaat dari ubi jalar, kemudian dipaparkan banyak tentang hamanya, dan disinggung juga tentang penyakit sedikit. Namun demikian, saya akan menerangkan, menjelaskan sebelum menginjak ke berbagai macam penyakit dan pengelolaannya, saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit? Apa sih itu penyakit? Gini, ada tiga macam unsur yang harus kita ketahui kalau kita bicara tentang penyakit. Pertama adalah tanaman inang. Tanaman inang sudah kita ketahui, dalam hal ini adalah ubi jalar. Yang kedua adalah unsur patogen. Patogen ini bisa virus, bisa bakteri, dan bisa cendawan. Namun demikian, yang akan saya kupas adalah hanya cendawan karena keterbatasan pengetahuan saya. Di sini dulu ada pakar virus, tapi sekarang sudah pensiun. Juga pakar bakteri sudah pensiun, dan pakar yang generasi lanjut belum ada. Jadi yang ada hanya saya sebagai peneliti cendawan. Unsur yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa kelembapan, suhu, atau cahaya. Nah, di dalam paparan ini, segitiga penyakit ini antara inang, patogen, dan lingkungan itu berinteraksi satu sama lain sehingga dia akan membentuk penyakit. Segitiga penyakit kita menyebutnya. Dan segitiga ini akan berkembang menjadi piramid kalau kita memasukkan unsur keempat, yaitu manusia. Manusia sebagai pengelola, sehingga bentuknya nanti interaksi antara inang, lingkungan, patogen, dan manusia bentuknya jadi piramid penyakit. Lanjut. Dalam paparan ini akan saya kemukakan tentang
Ada dua kategori penyakit, yaitu penyakit di pertanaman dan penyakit di gudang. Penyakit di pertanaman ada beberapa, yang di sini yang akan saya sebut adalah lima macam, bercak daun Cercospora, bercak daun Alternaria, bercak daun Philostica, penyakit pudis, dan penyakit lain. Sedangkan penyakit di gudang, itu ada satu busuk lunak, dua busuk hitam, tiga busuk hitam Java atau Java black rot, keempat busuk permukaan, dan kelima busuk arang. Lanjut. Nah, ini gambaran dari penyakit bercak daun. Ada tiga macam. Bercak daun Cercospora, bercak daun Alternaria, bercak daun Philostica. Ini tidak begitu banyak di pertanaman jalar. Ya, kita wajib mengetahui gimana sih bercak daun itu. Karena ini jarang sekali kita ketemukan. Lanjut. Nah, ini penyakit kudis, ini sangat banyak kita jumpai. Apalagi di jalar yang lokal, bukan varietas unggul. Kita contohkan di Pasru Jambe yang di Lumajang, yang dikomandani oleh Pak Yus tadi, itu varietasnya varietas lokal, jadi banyak juga penyakit kudisnya, yang terutama yang tidak diberi perlakuan apa-apa. Penyakit kudis ini disebabkan oleh cendawan Phacelluma batatas. Gejalanya seperti pada gambar itu adalah batang itu menjadi ada bintik-bintik seperti kudis. Kudis tapi itu bintik itu mencekung ya, bukan seperti hama puru yang tadi dikemukakan oleh Pak Yus tadi. Ini cekung. Cekungan ini ada pada biasanya awalnya pada batang bagian bawah yang berdekatan dengan permukaan tanah, kemudian dia akan bisa ke atas, ke batang atas, kemudian ke tulang-tulang daun, sehingga daun akan terpilin dan akan pucuk-pucuk itu pun jadi terpilin. Kehilangan hasil tergantung varietasnya, pada varietas madu yang peka dapat mencapai 70%. Lanjut. Strategi pengelolaan penyakit kudis. Kita menerapkan keterpaduan dari empat unsur, yaitu menanam dari stek yang sehat. Pilih stek yang bersih, yang tidak ada gejalanya sama sekali. Yang kedua, menanam varietas tahan seperti Beta 3, Papua Sulusa, Salentar. Kalau Bapak Ibu menginginkan varietas-varietas tersebut, ada di Balitkabi di UPBS. Di UPBS kita bisa telepon, pesan, kemudian diantar. Tentu saja mengganti dengan rupiah ya Pak. Selanjutnya yang ketiga adalah kultur teknis, yaitu penggunaan lusa plastik. Tadi sudah ada foto dari Pak Yus, ada pertanaman ubi jalar yang dikasih lusa plastik, ada juga yang dikasih lusa jerami. Nah, selanjutnya adalah penggunaan fungisida nabati alium sepa. Lanjut. Nah, ini adalah pertanaman yang dikasih musa jerami. Ternyata ini masih banyak kudisnya ini.
pucuknya melingkar-lingkar itu terpilin, semua pucuk terpilin. Ini keadaan pertanaman umur 2 bulan. Tadi yang ditunjukkan Pak Yus itu umur masih kecil, jadi belum ada serangan. Nah, lanjut. Yang ini perlakuan Musa plastik. Ini pada penelitian di Lumajang tahun kemarin. Ini ternyata yang Musa plastik ini lebih baik daripada yang Musa jerami dari sisi serangan cendawan Phaseloma batatas atau penyakit kudis. Penyakit kudisnya yang di Musa plastik ini boleh dikatakan tidak ada, tidak kelihatan. Tetapi yang di Musa jerami tadi kan banyak tuh yang terpilin-terpilin pada umur yang sama. Nah, setelah ini kenapa kok bisa gitu ya, mulsa plastik lebih baik? Karena di mulsa plastik ini kelembapan dan suhunya itu tidak cocok untuk perkembangan Phaseloma batata. Sedangkan pada mulsa jerami itu kelembapannya lebih tinggi. Kemudian suhunya juga cocok untuk perkembangan penyakit kudis. Kalau yang ini karena air hujan yang menerpa itu bisa tuntas karena ada plastiknya. Kalaupun lembab dia itu, yang lembab itu di dalam tanah, di dalam plastik. Kalau di luarnya itu, dia tidak begitu lembab, sehingga tidak disenangi oleh penyakit kudis. Lanjut. Nah, sekarang pengelolaan penyakit kudis dengan Allium sepa. Allium sepa itu bahasa Indonesianya adalah bawang merah. Kita biasa kalau menyebut bawang merah atau bahasa Jawanya itu brambang. Itu kalau di kuliah kita kan nyebutnya pakai bahasa Latin Allium sepa. Karena kita harus bedakan Allium yang lain, Allium sativum itu adalah bawang putih gitu. Jadi ini kita menggunakan Allium sepa atau bawang merah atau brambang. Nah, kenapa ini digunakan? Karena ini adalah lebih unggul dari 10 bahan nabati yang saya coba, termasuk yang kayu manis, jahe, lengkuas itu. Ini yang paling unggul untuk menekan penyakit kudis. Kenapa bisa begitu? Karena Allium sepa ini mengandung alisin. Selain dia mengandung antimikroba alisin, dia itu juga mengandung zat pengatur pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan gibberelin. Sehingga tanaman ubi jalar yang kita beri Allium sepa itu kelihatan lebih segar, lebih bagus. Lanjut. Nah, pembuatan ekstrak bawang merah. Kita beli bawang merah di pasar, kemudian kita sediakan alat-alatnya, blender, saringan, bak besar untuk merendam steak, jerigen plastik, dan knapsack sprayer. Bawang merah yang kita gunakan itu dengan konsentrasi 50 gram per liter air. Jadi kalau kita menggunakan 1 hektar lahan itu volume semprotnya more or less itu 500 liter. Jadi bawang merah yang kita butuhkan sekitar 25 kilogram.
Sekarang harga bawang merah itu antara 10.000 sampai 15.000. Nah, itu dari sisi kita membeli untuk pengendalian penyakit kudis itu murah dibandingkan dengan fungisida. Kalau di fungisida mungkin lebih mahal. Dan ini ada keunggulan lain karena selain dia mengandung antimikroba, kemudian dia mengandung auksin, gibberelin, sitokinin, dan dia juga ampasnya nanti bisa untuk pupuk, sehingga tanaman lebih segar dan produksinya lebih tinggi. Lanjut. Nah, ini aplikasinya itu yang pertama, rendam stek yang akan ditanam dengan ekstrak bawang merah selama 1 jam. Kemudian dilanjutkan pada saat umur 4 minggu atau 1 bulan itu mulai disemprot. Karena pada saat umur 1 bulan itu mulai sudah ada gejala penyakit kudisnya. Dengan cara ini ya, cara penyemprotan 5 kali ditambah dengan perendaman stek sebelum tanam, kemudian penyemprotan 5 kali itu bisa menghambat perkembangan penyakit kudis sampai 80%. Lanjut. Nah, ini maksudnya yang bawang merah yang kita gunakan. Jangan menggunakan bawang merah yang besar-besar itu ya. Ini yang saya gunakan adalah yang biasa, yang bumbu apa itu, bumbu soto misalnya. Gitu. Lanjut. Nah, ini di lab waktu kita, sebelum kita main-main dengan di lapang, itu kita gunakan seperti ini, dalam volume yang sedikit ya. Nah, jadi yang pertama bawang merah itu dikupas. Setelah dikupas, dipotong-potong kecil-kecil, kemudian di blender. Setelah di blender, disaring. Disaring, kemudian ini yang di Erlenmeyer itu adalah ekstraknya, ekstrak bawang merah. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah ampasnya yang nantinya akan digunakan untuk pupuk. Lanjut. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk pupuk. Lanjut. Nah, ini juga di skala lab, ini stek itu supaya nanti penggunaan ekstrak bawang merah tidak banyak sekali, itu stek itu sebaiknya dipotong. Dipotong daun-daunnya yang kemungkinan ada kecipratan dengan spora kudis. Jadi ini sudah dipotong-potong, kemudian lanjut dimasukkan ke dalam larutan bawang merah, ekstrak bawang merah. Lanjut. Setelah kita bicara soal penyakit kudis, kita menginjak penyakit fusarium. Penyakit fusarium ini kira-kira antara 5-3 tahun yang lalu baru banyak. Tadinya itu tidak pernah terdengar kalau ada serangan. Nah, terus tahun 2015 itu kok mulai ada, tapi sedikit di daerah Pasuruan. Kemudian kok saya dengar lagi di daerah Kuningan. Nah, lama-lama di
Di dekat Malang ini juga ada di daerah Tumpang itu. Sekarang jadi petani ubi jalar itu agak enggan menanam ubi jalar karena adanya serangan lain. Nah, kita lihat pada gambar itu adalah yang sebelah kanan itu layu, yang sebelah kiri itu sudah layu, kemudian karena dibiarkan aja ya jadi kering, kering coklat-coklat itu. Ini penyebabnya adalah Fusarium oxysporum. Nah, layu ini adalah penyakit terbawa tanah. Nah, terbawa tanah sehingga tanahnya itu harus dikelola juga. Lanjut. Nah, ciri-ciri khusus pada gejalanya itu kalau dari jauh itu kan layu-layu. Tapi ketika kita amati dan kita potong batangnya, kita potong sejajar dengan batang itu, kelihatan bahwa pembuluh vaskulernya, baik silim maupun fluimnya itu jadi coklat dan sampai hitam. Nah, ini sangat mengganggu transportasi hara dan air. Karena kenapa? Karena terblokir oleh cendawan. Jadi ini harus dikendalikan. Lanjut. Nah, pengendaliannya adalah yang pertama dengan sanitasi lingkungan. Membersihkan gulma di sekitar pertanaman. Karena ada kemungkinan gulma-gulma itu ini karena beberapa tanaman itu juga bisa terserang seperti tomat, terong, kemudian kapas itu juga terserang oleh Fusarium oxysporum. Sehingga kita khawatirkan kalau lingkungan itu tidak bersih dan di sekitarnya ada tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi, maka peluang untuk terserang itu tinggi sekali. Nah, yang kedua adalah mencegah adanya genangan air di sekitar pertanaman. Ini juga berlaku pada penyakit kudis. Itu kalau ada genangan itu jadi lembab kan, sehingga disenangi oleh penyakit. Yang ketiga adalah rotasi tanaman dengan tanaman bukan inangnya. Misalnya jagung atau padi. Yang keempat, penggunaan antagonis, cendawan antagonis seperti Trichoderma. Ini ada beberapa laporan yang saya baca itu ternyata Trichoderma aspereum, Trichoderma hercianum, Trichoderma kuningi dan Trichoderma viridii ini bisa digunakan untuk pengendalian penyakit layu. Dan banyak dijual di toko-toko pestisida dalam bentuk butiran atau tepung. Nah, ini bibit Trichodermanya ini bagaimana cara, ada banyak pertanyaan ya, bagaimana cara memperbanyak kalau kita sudah mempunyai isolat sumber. Istilahnya bibitnya ya. Kalau sudah punya itu, kalau kita kepingin tahu apakah benar-benar efektif atau tidak, itu kita tanam dalam satu petri dish. Yang pertama kita tanam fusariumnya. Atau bareng juga boleh. Fusarium dulu, kemudian Trichoderma di lawannya. Itu setelah kira-kira 4 hari itu biasanya Trichoderma itu sudah menutupi seluruh permukaan petri dish. Itu efektif. Selain menutup semua itu juga kadang-kadang sampai menutup koloni dari fusariumnya. Nah, lanjut.
Ini perbanyakan isolat trichoderma. Trichoderma sangat cocok dibiakkan pada media beras jagung. Ini Pak Yusmani ini sering sekali menggunakan media beras jagung ini untuk basiana. Ya Pak Yus? Sekarang cara membuat media beras untuk trichoderma. Yang pertama adalah cuci beras jagung dan tiriskan. Kedua, beras jagung disangrai atau sampai air tidak ada. Kemudian yang ketiga, kalau di lab kita menggunakan Erlenmeyer. Nah, kalau kita nggak punya Erlenmeyer, ya, kita bisa menggunakan dengan kantong plastik yang tahan panas. Jadi, isilah kantong plastik tahan panas itu dengan beras jagung yang sudah bersih. Kemudian letakkan kantong plastik yang sudah berisi beras jagung itu ke dalam keranjang autoklaf. Kemudian di autoklaf untuk supaya steril. Kemudian isolat trichoderma siap dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah steril. Nah, kita harus hati-hati membuka media beras jagung yang sudah steril itu, kita bisa dibuka, tapi ruangan harus steril juga. Harus tersendiri, harus mejanya juga steril. Ya, sekian dulu. Lanjut. Nah, sekarang kita menginjak ke penyakit ubi jala di dalam gudang. Ini ada 5 penyakit. Akan saya coba saya sharing. Yang pertama adalah busuk lunak yang disebabkan oleh sendawan Rhizopus tulumifera. Gejalanya awalnya pada umbi terdapat bercak tidak beraturan yang berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman. Selanjutnya umbi menjadi berair, lunak, dan berserat-serat. Pengendaliannya yang pertama adalah, ini adalah secara umum, berhati-hatilah saat panen. Jangan sampai membuat luka pada umbi. Luka itu akan menjadi jalan lewat penetrasi sendawan penyebab penyakit. Yang kedua, jangan diletakkan di terik matahari saat panen. Kalau diletakkan di terik matahari saat panen itu jaringan ubi jalan menjadi empuk kan. Nah, itu juga oleh jalan yang mudah dilewati untuk cendawan gudang. Upayakan suhu penyimpanan kurang dari 25 derajat Celsius. Lanjut. Yang kedua adalah busuk hitam. Penyakit busuk hitam disebabkan oleh cendawan Ceratocystis fimbriata. Gejalanya adalah terjadi busuk hitam ini bisa terjadi di lapang maupun di penyimpanan. Kalau di penyimpanan ini pertama dia akan berada di permukaan. Kemudian bisa masuk, maksudnya penetrasi cendawan ke dalam umbi. Penyakit akan menjadi parah apabila keadaan lembab RH-nya sekitar 85-90% dan suhunya lebih dari 25 derajat Celsius. Gambarnya seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali melihatnya. Nah, itu adalah penyakit busuk hitam. Bagaimana pengendaliannya? Yang pertama, tanam dengan stek yang sehat. Yang kedua, perlakuan suhu dingin segera setelah panen selama 5-10 hari.
Yang ketiga, fumigasi tempat penyimpanan. Yang keempat, rotasi dengan tanaman bukan inang. Lanjut. Yang ketiga adalah penyakit busuk hitam Jawa atau Java black rot. Ini disebabkan oleh cendawan Diplodia gosipina. Gejalanya seperti di gambar itu, dimulai dari salah satu ujung umbi. Selanjutnya, gejala menjadi kering, keras, mengering, dan hitam. Pengendaliannya, yang pertama meminimalkan terjadinya luka saat panen. Ini terjadi pengelolaan untuk yang ini berlaku untuk semua penyakit di penyimpanan. Yang kedua, mencuci dan didesinfektan kontainer umbi saat panen. Yang ketiga, mencuci umbi. Yang keempat, menyimpan umbi di tempat kering dan suhu dingin sekitar 25 derajat Celcius. Ini yang keempat adalah penyakit busuk permukaan yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum. Jadi Fusarium ini selain dia menyerang di lapangan, dia juga menjadi penyakit di dalam penyimpanan. Gejalanya masuknya spora dari ujung rambut akar. Bercak terjadi pada permukaan umbi, kemudian umbi mengkerut pada bagian bercak. Bercaknya dangkal, tidak sampai masuk ke dalam umbi. Kemudian pengendaliannya, yang pertama sanitasi lahan dan alat-alat. Dan lakukan panen secara berhati-hati, jangan sampai ada luka. Luka itu akan menjadi tempat masuknya juga. Tempat masuk atau penetrasi cendawan. Yang kedua, mengasapi umbi segera setelah panen. Yang ketiga, mencelupkan umbi ke dalam larutan fungisida untuk mengurangi penyebaran. Yang terakhir, ini yang kelima, yaitu penyakit busuk arang yang disebabkan oleh Macrophomina fasciolina. Nah, ini gejalanya seperti pada gambar, terjadi warna hitam-hitam pada umbi, dan kalau dipotong itu seperti yang di bawah itu, yang tengah. Kemudian yang gambar bawah itu adalah jaringan, kalau difoto dengan mikroskop, yaitu terdapat tubuh buah bulat-bulat kecil seperti beras hitam ya. Tapi ini bentuknya bulat. Nah itu kalau bulatan itu pecah, maka spora akan tersebar kemana-mana. Maka pengendaliannya, yang pertama lakukan panen secara berhati-hati, jangan sampai ada luka. Yang kedua menghindari sengatan matahari. Yang ketiga menggunakan peralatan yang bersih dan didisinfektan. Yang keempat, umbi disimpan pada suhu antara 15 sampai 16 derajat Celcius. Ya, sekian paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih banyak pada Ibu Sumartini yang sudah memaparkan tentang penyakit di ubi jalar ini. Ternyata cukup banyak juga ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kami gitu, baik lewat chat maupun beberapa yang mengenal kami lewat Japri itu jalur pribadi seperti itu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang kontennya sama, itu intisarinya sama, nanti akan kami satukan gitu. Ini ada beberapa pertanyaan, ada yang khusus, ada yang sifatnya umum gitu ya, umum.
Jadi nanti khusus ya akan kami arahkan ke narasumbernya gitu, untuk yang umum nanti bisa dijawab oleh Pak Yus ataupun Bu Sumartini begitu. Oke. Jadi ini yang pertama, ini yang khusus dulu mungkin untuk Pak Yusmani dulu. Ini tentang penggerek batang penggerek umbi, Pak. Jadi kalau penggerek umbi itu lebih menyerang di lapangan atau ketika pasca panen di penyimpanan. Ini pertanyaan dari Pak Albert Papua. Dan tadi beberapa produk itu seperti bebas, seperti biopestisida bebas itu bisa didapatkan di mana gitu, Pak? Apakah ini sudah apa namanya? Sudah dijual umum di pasaran atau bisa didapatkan di mana? Monggo Pak Yusmani. Terima kasih Pak moderator. Jadi untuk penggerek umbi ini memang awalnya investasinya adalah di lapangan. Jadi apa istilahnya, pengamatan secara istilahnya secara teratur itu harus dilakukan agar pada waktu penyimpanan itu nanti tidak akan mengalami kerusakan umbinya. Jadi seperti itu. Biasanya pada waktu panen itu sudah ada kelompok telur yang sudah menempel pada permukaan kulit umbi. Jadi kalau biasanya kalau petani yang katakanlah itu belum istilahnya familiar dengan hama penggerek umbi tersebut, jadi biasanya tidak istilahnya tidak care, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya biasanya kalau sudah penciuman saya itu sangat tajam ya. Jadi kalau sudah ada baunya gitu biasanya pasti akan sudah ada umbi yang sudah rusak di situ seperti itu. Pada waktu penyimpanan, jadi saya sarankan mungkin pada waktu di tempat penyimpanan itu bisa menggunakan apa istilahnya itu biopestisida yang saya jelaskan tadi, ruangannya bisa disemprot menggunakan itu, biar katakanlah itu semua organ-organ istilahnya yang dapat merusak umbi itu bisa terbunuh, karena biopestisida bebas tersebut itu bisa membunuh seluruh stadia penggerek umbi. Nah, produk bebas ini selama ini sudah diproduksi oleh PT IP yang saya jelaskan tadi, Pak Moderator. Jadi kalau katakanlah Bapak Ibu peserta webinar ini yang ingin istilahnya mendapatkan produk itu bisa menghubungi PT IP tersebut atau bisa katakanlah itu via saya, nanti saya hubungkan dengan PT IP tersebut. Nanti bisa ditulis nomor HP saya, Pak Moderator, jadi 0821-4142-0097. Sudah, Pak Moderator. Mohon maaf, bisa diulang, Pak? Jadi, nomor HP saya 0821-4142-0097. Jadi nanti bisa menghubungi saya atau PT IP tersebut. Karena sekarang sudah produk bebas tersebut sudah istilahnya dimodifikasi, tidak hanya Bibiria basiana, jadi mengandung Asersonia aleurodis. Jadi itu bisa untuk mengendalikan penggerek umbi maupun hama kutu kebul. Dan karena dia juga bersifat endopit, jadi dia akan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama maupun penyakit. Mungkin seperti itu, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Jadi bisa mengontak tadi perusahaan yang berada di slide atau bisa menghubungi Pak Yusman di 0821-4142-009. Ternyata memang nomornya lumayan cantik nih, Pak. 997, Bapak. 0097. Oh, 0097 ya? Nggih. 0821-4142-0097. Jadi Bapak Ibu yang menginginkan produk-produk tadi bisa kontak Pak Yusman atau nanti berada kami bagikan link materi, itu di situ sudah ada.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini saya kira pertanyaan umum, terutama terkait dari agronomisnya. Ini banyak yang menanyakan tentang bibit, gitu Pak. Bibit. Jadi bagaimana, tadi sudah beberapa disinggung sama Ibu Sumartini, gitu. Jadi kalau untuk memperoleh bibit dengan varietas tertentu bisa menghubungi Balit Kabi, gitu kan. Nanti akan dikirimkan dengan ketentuan ya mengganti biaya pengiriman gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau di tingkat petani itu Pak, karena ya memang no choice gitu ya, no choice. Jadi petani harus memperbanyak sendiri. Nah, ini bagaimana tips atau triknya biar mendapatkan bibit yang baik gitu kan. Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk perbanyakan itu gitu agar produksinya itu bagus, itu lebih baik dari stek atau dari umbinya gitu Pak. Nah, mohon penjelasannya ini baik dari Pak Yusmani maupun Bu Sumartini. Terima kasih. Juli ya Bu Martini. Terima kasih Pak Moderator. Jadi gini, kalau untuk mendapatkan stek yang berkualitas, jadi Balit Kabi kalau Bapak Ibu peserta webinar itu bisa buka istilahnya itu website-nya ini UPBS Balit Kabi, di sebelah kanan nanti akan muncul ini ketersediaan varietas-varietas baik aneka kacang maupun ubi. Jadi seperti itu Bapak. Itu biasanya kalau varietas yang dikeluarkan oleh UPBS ini pure bersertifikat, kemudian no OPT Bapak. Jadi karena sudah mengalami istilahnya itu seleksi secara matang, jadi itu bebas hama penyakit seperti itu. Kemudian kalau untuk mendapatkan hasil yang tinggi, jadi saya sarankan menggunakan stek Bapak, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Moderator, jawaban dari saya. Terima kasih. Kalau Bu Martini mau menambahkan, silakan. Ya, memang betul yang dikemukakan Pak Yusmani. Hanya memang bersih dari penyakit, tapi benih-benih itu belum tersertifikat secara kesehatan benih. Nah, laboratorium saya itu adalah laboratorium yang sudah terakreditasi untuk fusarium. Fusarium terbawa benih khususnya untuk kedelai dulu, nanti berkembang fusarium terbawa tanah yang ubi jalar gitu. Nah, sekarang ini bisa membeli di UPBS Balit Kabi itu dengan jaminan bahwa itu sehat secara secara figur kita lihat dengan mata telanjang itu memang sehat, dan pengalaman di lapang itu memang sehat. Tapi untuk ketentuan lain, misalnya harus dengan sertifikat kesehatan benih, itu memang belum. Itu tambahan saya. Baik, terima kasih. Jadi memang baiknya dari stek ya Bapak Ibu ya gitu. Tapi apakah dari stek ini bisa ini Bu, ada treatment-treatment khusus lagi, atau istilahnya kalau petani itu tinggal tancap saja gitu, ataukah ada treatment sebelumnya gitu. Kalau misalkan di biji itu kan ada perendaman dan sebagainya. Kalau di stek apakah ada treatment lagi gitu? Mohon maaf ini. Saya dulu. Monggo silakan. Mohon maaf saya menjawab dulu. Kalau untuk ubi jalar itu untuk tempat-tempat yang memang pandemi penyakit kudis dan menggunakan varietas lokal, contoh varietas lokal madu, itu memang harus ada treatment alium sepa supaya tidak terserang penyakit kudis. Dan itu petani pengekspor itu sudah dia sangat bergembira dan akan mencoba apa namanya dengan treatment itu. Dia juga karena saya itu satu tim sama Pak Yus, jadi kita penelitian di Lumajang, ya saya ikut. Hanya saya
bagian pengamatan penyakitnya. Dan kadang kita juga ngobrol-ngobrol sama petani pengekspor itu, rumahnya dipakai untuk base camp memang. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dengan petani di sana. Mereka sudah sanggup akan memberikan treatment itu. Insya Allah akan terbebas dari penyakit kudis. Ya. Ya. Mungkin saya tambahkan Pak Moderator ya. Jadi untuk biar gini, jadi hama yang perlu diwaspadai untuk ubi jalar itu adalah penggerik umbi atau Silas pornicarius. Kemudian penyakit yang perlu diwaspadai adalah penyakit skep atau spasiloma batatas. Nah, untuk mengantisipasi kedua OPT tersebut, biar katakanlah itu tanamannya selamat dari serangan hama penyakit tersebut, maka saya sarankan untuk steknya sebelum ditanam di treatment dulu. Di treatment seperti yang disampaikan oleh Bu Smartin tadi, kalau untuk penyakitnya yaitu menggunakan alium sepa, jadi tidak terlalu mahal untuk treatment tersebut. Kemudian kalau untuk hama bisa di treatment menggunakan bebas tadi Bapak. Jadi harus ditambah bahan perakup pelarut, harus ditambah bahan perekat sebelum direndam. Jadi pengalaman saya di lapangan seperti itu. Nah, kebetulan ternyata petani-petani tersebut menerapkan rekomendasi yang saya terapkan dan alhamdulillah OPT, dua OPT tersebut yang dikhawatirkan terutama di sentra produksi ubi jalar terbesar di Jawa Timur, terutama di Lumajang yang pengekspor ubi jalar ke Jepang maupun Korea, itu kemarin umbinya itu bebas, bahkan 99% istilahnya itu umbinya bersih tanpa penggerek seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Moderator, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi menyinggung alium sepa, ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Manan nih Bapak Ibu. Ini tadi kan di slide-nya Bu Sumartini kan sudah ada sedikit analisis ekonominya penggunaan alium sepa ini. Nah, ini bagaimana implementasinya di tingkat petani Bu? Apakah memang kan kadang harga bawang merah itu naik gitu kan? Apakah itu nanti cocok gitu Bu untuk apa namanya istilahnya untuk pengendalian hama penyakit di ubi jalar ini? Monggo analisis ekonomisnya seperti apa? Sekarang ini harga segitu itu termasuk mahal. Kadang-kadang bisa 1 kilogram bawang merah itu 3.000 sampai 5.000. Itu kalau pas murah. Kalau sekarang ini pas mahal memang segitu. Itu kata petani pengekspornya masih nyucuk. Gitu. Impas. Impas. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan tentang agronomisnya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, banyak yang menanyakan bagaimana cara membesarkan umbi jalar gitu ya. Apakah perlu booster tertentu gitu kan, terutama yang ramah lingkungan seperti itu, tidak menggunakan booster bahan kimia pabrik buatan seperti itu, tapi lebih ke alaminya bagaimana itu. Ataukah ada pupuk-pupuk tertentu yang dapat membuat atau membesarkan ukuran dari umbi jalar. Monggo, Pak Yusman apa Bu Sumartini. Terima kasih Pak Moderator. Jadi gini, pengalaman saya mendampingi petani pengekspor ubi jalar, jadi permintaan pasar dari Jepang maupun Korea tersebut justru sebaliknya Bapak. Jadi tidak butuh yang umbinya besar-besar. Jadi yang agak tanggung kemudian istilahnya seragam seperti itu. Kalau justru malah lebih besar, nanti kalau sudah terserang penggerek satu saja, itu sudah ibaratnya sudah kiamat Bapak. Jadi seperti itu. Nah makanya bagaimana cara mempertahankan katakanlah umbi seragam kemudian bentuknya tidak terlalu besar, itu jadi jarak tanamnya diperapat Bapak. Kalau rekomendasi kemarin kan kita menganjurkan sekitar 25 antar stek ya. Ya, petani sekarang
terutama yang di Lumajang ini yang saya dampingi, ini mintanya 20, 20 kali 20 antar spek. Nah, itulah yang istilahnya yang sesuai untuk untuk memperoleh umbi yang seragam seperti itu. Tapi mungkin berbeda lagi kalau umbi itu untuk memasok ini istilahnya perusahaan-perusahaan tepung atau perusahaan saus, itu beda lagi Bapak Moderator seperti itu. Tapi kalau saya sarankan kalau umbi yang istilahnya yang kualitas ekspor seperti umbi Cilembu seperti yang saya lakukan di Lumajang, karena memang umbi Cilembu yang di Lumajang itu tidak seperti umbi Cilembu Jawa Barat. Jadi tesnya beda, baik tes maupun teksturnya. Dan itu sudah diakui oleh penduduk di istilahnya penduduk Jawa Barat, termasuk Pak Kapus, Pak Dr. Priyatna Sasmita. Beliau pada waktu panen raya, beliau istilahnya mencicipi atau merasakan bagaimana varietas umbi jalar Cilembu lokal Lumajang atau disebut dengan umbi madu Pasru Jambi, dan itu menjadi ikon dari Kabupaten Lumajang sebagai komoditas ekspor kedua negara tersebut. Itu memang beda sekali rasanya, jadi seperti itu. Tapi kalau untuk umbi-umbi yang dipasok untuk ke produksi tepung maupun untuk saus, itu mungkin membutuhkan umbi yang besar seperti itu. Nah, harapannya mungkin kalau sudah terserang silas ya harus menggunakan teknologi yang saya perkenalkan tadi, Pak Moderator, menggunakan bebas seperti itu. Dan itu kan sudah saya katakanlah saya informasikan bagaimana cara menghubungi PT IP tersebut untuk istilahnya mendapatkan produk-produk tersebut. Mungkin itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bu Sumartini ada tambahan? Saya kira cukup sudah. Jawaban Pak Yu sudah betul. Iya sih, kalau saya lihat-lihat itu kan ya ini analoginya itu seperti lele itu kalau kebesaran ternyata rasanya kan juga nggak enak seperti itu. Jadi ukurannya yang sedang-sedang aja gitu kan. Ya mungkin selera ya Pak ya, selera orang di kita itu yang gede itu kayaknya lebih mantep gitu kan seperti itu. Ya juga baru kemarin dapat cerita itu juga kalau di Jepang itu kan seperti pepaya itu yang ukurannya yang sedang gitu, yang satu kali porsi makan lah gitu kan, bukan yang panjang nanti diiris banyak buat keluarga seperti itu. Gitu. Iya, mungkin memang ya, betul seperti itu Pak Moderator. Jadi kebanyakan kalau terlalu besar umbinya di-reject sama kedua negara tersebut. Itu pengakuan dari eksportir tersebut, dan itu yang saya catat dalam istilahnya buku harian saya, itulah bagaimana nanti untuk mendampingi petani-petani di tempat lain untuk mempertahankan umbi yang seragam, kemudian yang seperti yang Bapak tadi disebutkan bahwa kalau dimakan satu kali makan sudah habis seperti itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ini tadi Pak Yusmani itu menyinggung tentang pendampingan petani. Ini banyak ternyata dari BPP seperti BPP Sukaraja ini minta sebuah pelatihan, Pak. Minta pelatihan yang lebih mengena gitu kan tentang umbi jalar ini, karena di beberapa BPP ini memang sentranya umbi jalar ini. Ini saya rasa juga informasi umbi jalar ini masih sangat sedikit sekali, Pak. Ini bagaimana cara izin atau mendapatkan pelatihan dari Balit Kabi seperti itu, apakah ada aturan atau jalur tertentu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Moderator. Jadi seperti ini, SOP-nya itu istilahnya membuat surat yang ditujukan ke Kepala Balai, ke Balit Kabi, kemudian minta pendampingan teknologi budidaya ubi jalar. Jadi mungkin yang akan mendampingi tersebut tidak hanya ahli hama atau penyakit, tapi mungkin dari pemulia maupun dari segi agronomisnya juga seperti itu. Nah, pengalaman yang saya lakukan setelah saya mendampingi di Kabupaten Lumajang kemarin, banyak berdatangan beberapa kelompok tani maupun kepala dinas yang ingin melakukan pelatihan seperti yang disampaikan Bapak tersebut. Jadi memang saya sarankan untuk menghubungi istilahnya itu sekretariat atau pihak kepala balai, karena memang prosedurnya seperti itu.
Kalau kita sebagai peneliti, jadi tergantung istilahnya itu, kalau Ibu Kepala Balai mengizinkan, kita juga berangkat. Karena gini, pengalaman saya mendampingi tidak hanya di Jawa Timur, Bapak. Jadi saya pernah diundang di Kalimantan Selatan oleh Bapak Gubernur sana, karena beliau mempunyai apa ya istilahnya itu one dino rice seperti itu. Jadi mengembangkan ubi jalar seperti itu. Nah, ternyata di sana kan kendalanya adalah penggerek umbi. Jadi itulah yang istilahnya saya lakukan di Kalimantan Selatan di Banjarmasin seperti itu. Karena sekarang ini masa istilahnya pandemi, jadi sekarang stagnan, dan karena ini di Balikpapan juga ada dua istilahnya itu kekuatan, ada yang masuk BRIN, ada yang Kementan gitu. Jadi kita yang harus mengikuti istilahnya regulasi seperti itu, Bapak. Tapi intinya saya siap mendampingi di mana katakanlah dibutuhkan, Bapak. Karena prinsip saya, ilmu saya akan percuma atau sia-sia kalau tidak saya tularkan ke orang lain yang akan istilahnya itu membutuhkan seperti itu. Karena apa? Karena pengalaman saya mulai S1 saya agronomi, saya sampaikan ke Bapak tersebut, kemudian S2 fitopatologi, yang S3-nya entomologi. Jadi menurut saya sangat komprehensif, jadi paling tidak itu pengalaman cukup lebih inilah komprehensif dibandingkan katakanlah satu disiplin ilmu. Mungkin seperti itu, Bapak. Makasih. Oke, terima kasih. Nah, tadi itu Bapak Ibu sudah disimak kan, jadi bagaimana caranya? Silakan bersurat ke Balitkabi, tapi ya mohon maaf itu harus antri gitu. Karena Pak Yusman ini cuma satu gitu kan. Nanti kalau Pak Yusman digilir se-Indonesia ya enggak pulang-pulang gitu loh. Ya, Bapak Ibu ya silakan kalau mau mendapatkan pelatihan pendampingan silakan hubungi POPT atau PPL gitu kan untuk mendapatkan rekomendasi kemudian menyurati ke Balitkabi gitu. Nah, ini ada informasi dari Bapak Juniawan dari BPP Ketindan ini menginformasikan fusarium itu juga sudah menyerang tanaman padi Bu Sumartini gitu kan. Nah, ini apakah kalau kita lihat memang fusarium ini kan nama apa ya penyakit patogen yang kosmopolit atau di hampir semua komoditas ada gitu kan. Apakah ini juga fusarium yang sama itu untuk yang menyerang padi ini dengan yang menyerang pada tanaman ubi jalar. Apakah memang bisa switch atau tuker atau apa namanya istilahnya saling yang dari ubi jalar bisa menyerang padi atau dari padi bisa menyerang ubi jalar gitu. Monggo Ibu barangkali ada informasinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selama ini memang yang di tanaman ubi jalar itu adalah Fusarium foxisporum. Banyak Fusarium, ada Fusarium incarnatum, ada Fusarium semitectum. Nah, fusarium itu kadang ada yang sudah diteliti sampai ke forma spesiesnya, seperti pada tomat itu. Fusarium oxysporum, forma spesies Rigopersi gitu. Namun demikian yang di padi itu saya belum mengetahui sampai sedetail itu. Hanya kemungkinan itu kalau melihat tanamannya padi itu adalah bukan termasuk yang dia itu termasuk yang rumput-rumputan kan. Kalau yang ubi jalar itu yang menjalar dan seperti tipe ada juga yang tegak tapi ya jarang. Nah, sehingga kemungkinan untuk cross itu serangannya itu kecil sekali. Itu Pak Moderator. Oke, terima kasih. Nah, ini terkait dengan pengendalian juga ini. Apakah tadi yang disampaikan Pak Yusmani, Bu Sumartini tadi itu pengendalian secara umum ataukah
misalkan ada pengendalian untuk spesifik spesifik lokasi tertentu gitu Bapak Ibu. Misalkan di daerah A itu kalau silas penanganannya harus begini gitu kan. Apakah daerah B penanganan penyakitnya seperti ini? Apakah memang tadi yang disampaikan Pak Yusmani dan Bu Sumati ini adalah pengendalian secara umum gitu, bisa diterapkan di mana saja? Ini pertanyaan dari Abu Umayyah. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Jadi seperti saya katakan tadi di depan bahwa hama yang perlu diwaspadai adalah hama penggirik umbi, Silas formicarius. Kemudian penyakit seperti bidang Bu Sumartini yaitu Spasiloma batatas. Nah, tadi strategi-strategi yang saya kemukakan maupun yang disampaikan oleh Bu Martini itu adalah pengalaman kita yang pernah dilakukan di lapangan. Nah, kedua organisme tersebut itu mendominasi di berbagai sentra produksi ubi jalar di mana saja menurut saya. Jadi itulah yang perlu diwaspadai. Jadi kalau hama silas mungkin bisa menerapkan yang seperti saya anjuran saya tadi. Kemudian untuk menangkal penyakit sekep atau spasiloma batatas itu bisa menerapkan yang disarankan oleh Ibu Insinyur Sumartini tadi. Jadi kedua katakanlah OPD tersebut itu akan insya Allah akan bisa dihindari Bapak untuk produksi ubi jalar di berbagai lokasi. Karena memang kalau hama silas itu hampir di seluruh sentra produksi ubi jalar itu menjadi terserang atau endemik seperti itu. Begitu Pak, terima kasih. Mungkin Pak Gumardini kalau mau menambahkan. Ya, memang betul yang dikemukakan Pak Yusmani. Saya hanya menambahkan bahwa untuk penyakit skep atau penyakit kudis ini, semua literatur mengatakan bahwa di sentra-sentra produksi bijalar di Indonesia itu sudah ada penyakit skep. Bahkan seluruh dunia itu sudah ada penyakit skep. Jadi memang kita harus waspada. Begitu Pak Moderator. Oke, intinya adalah pengendalian dengan terpadu ya Bapak Ibu ya, biar tidak ada kekebalan tertentu karena pengendalian tertentu. Jadi harus dipadukan semuanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Mulyanto. Bentar, Pak. Mana tadi? Nah, pertanyaan dari Pak Mulyanto dari Tegal. Nah, tadi untuk beberapa hama tadi ada pengendalian dengan parasitoid gitu Pak, Pak Yusman gitu kan. Nah, itu apakah parasitoid itu sudah ada yang diproduksi atau bisa dikembangbiakan dengan buatan gitu Pak, ataukah masih mengandalkan parasitoid secara alami? Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Jadi untuk beberapa parasitoid itu sebetulnya bisa dikembangkan di laboratorium kemudian diinvestasikan ke lapangan. Tapi yang saya sebutkan tadi itu katakanlah itu masih agak sulit di istilahnya dilakukan di sini karena memang apa istilahnya itu untuk mendapatkan spesies-spesies tersebut itu masih terbatas seperti itu. Mungkin itu Pak, makasih. Berarti yang dapat kita lakukan paling tidak kita konservasi gitu ya Pak ya, konservasi tidak menggunakan pestisida kimia yang bisa membunuh mereka dan sebagainya gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu, paling tidak seperti itu ininya Pak. Yang cukup bagus juga itu Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Amir ini. Nah, ini ada beberapa seperti umbi cilembu ini Pak. Umbi cilembu itu katanya kalau ditanam di luar Cilembu itu tidak seenak dari Cilembu aslinya seperti itu Pak. Ini pengaruh apa ini Pak sepertinya? Ini agak menyimpang dikit tetapi ada pertanyaan seperti ini. Mohon barangkali Pak Yusman atau Bu Sumart ini bisa menjelaskan gitu. Oke, makasih Pak Moderator. Mungkin saya bisa menjawab ya. Jadi kalau Cilembu katakanlah
terutama yang dikembangkan di Lumajang ini, memang dia membutuhkan lingkungan khusus ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanam di tempat lain itu taste-nya akan berbeda seperti itu. Makanya kalau pada waktu panen raya kemarin kita testimoni kepada Bapak Kapus karena beliau asalnya adalah dari Jawa Barat gitu ya. Nah, sebagai istilahnya testimoni tersebut, beliau mengatakan bahwa memang Cilembu lokal Pasru Jambi itu memang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Cilembu yang dikembangkan di tempat lain. Dan ini kalau ditanam di tempat lain, ini memang taste-nya atau rasanya itu berubah seperti itu. Karena itu dipengaruhi oleh iklim mikro setempat Bapak, seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya Pak, kadang saya curiga gitu, ke Jawa Timur, lihat di pinggir jalan juga ada yang jual umbi Cilembu, apa yang benar dari Cilembu, seperti itu. Kayak meragukan, ada yang mengklaim kayak seperti martabak, itu kan dari Bangka, seperti itu kan. Ini, wah, nama Cilembu diambil, gitu, barangkali seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk, dari Pak Bondan. Yang nematoda patogen serangga tadi, apakah bisa dikembangkan di tingkat petani, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Bisa, Bapak. Ini adik kelas saya pada waktu di IPB itu mengembangkan nematoda tersebut. Nah, jadi bisa dikembangkan karena mudah sekali cara pengembangbiakannya. Jadi menggunakan larva ini. Apa sih pakan burung itu Bapak seperti itu, karena dia istilahnya itu menempel pada saluran pencernaan tersebut, kemudian dia akan memperbanyak di dalam tubuh serangga tersebut. Kemudian kalau katakanlah dia abdomennya pecah, dia akan menjadi katakanlah itu juvenile 2 atau 3 itu istilahnya itu berlipat-lipat jumlahnya, beribu-ribu istilahnya individu tersebut. Jadi gampang sekali. Nanti mungkin bisa ini kalau tadi ada pertanyaan juga bagaimana cara istilahnya pelatihan-pelatihan tadi, mungkin bisa saya ini kan Bapak, saya sampaikan pada waktu kalau katakanlah itu dibutuhkan. Mungkin seperti itu Pak Moderator. Oke. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi dari Bapak Riki. Nah, tadi tentang mulsa, Pak. Tadi juga di penyakit disinggung oleh Bu Sumartini juga. Tentang mulsa ini, tadi ada plus minusnya gitu kan, tentang mulsa plastik maupun mulsa dari jerami. Gitu. Nah, kalau dari analisis gitu, di analisis itu sebenarnya lebih worth gitu, lebih enak atau lebih pilih yang mana gitu, antara mulsa plastik maupun daripada mulsa jerami itu. Soalnya tadi ada beberapa keuntungan dan kekurangannya gitu kan, seperti itu. Tapi kalau disuruh milih gitu kan, lebih worth yang mana gitu, Pak. Mungkin Bapak Pak Yus atau Bu Sumardini bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Jadi kalau saya sarankan itu lebih prefer ke mulsa plastik, Bapak. Nah, secara analisis ekonomi itu dihitung-hitung menurut analisis ekonomi dari petani yang saya dampingi, itu karena mulsa plastik masih digunakan minimal 2 kali musim tanam, itu masih menguntungkan. Memang pada waktu awal itu pembelian mulsa plastik itu agak berat ya bagi petani ya. Tapi kalau untuk mendapatkan jerami juga sekarang juga sulit juga seperti itu. Padahal mulsa jerami juga akan memicu kalau tadi itu disampaikan oleh Bu Sumartini, itu kalau curah hujannya tinggi itu akan memicu infeksi penyakit skep seperti itu. Nah, kedepannya untuk kalau disuruh milih itu, kalau saya sarankan lebih baik memilih mulsa plastik untuk melindungi katakanlah itu sama penggerek umbi maupun penyakit skep seperti itu. Terima kasih Pak.
Saya juga mau menambahkan, Pak. Monggo, silakan Bu. Monggo, monggo. Tadi juga disampaikan oleh Pak Yusmani ada gambar tak gambar yang antara yang di berimusa plastik, jerami, dan yang tidak. Itu ternyata dari segi produksi itu yang paling tinggi itu yang berimusa plastik. Gitu. Itu kemungkinan juga karena tidak ada serangan dari penggerek dan tidak ada serangan dari penyakit kudis. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Ini ada sharing dari peserta juga, dari Pak Beni dari Jawa Barat, tentang tadi ubi Cilembu, gitu kan. Ternyata ubi Cilembu itu memiliki indikasi geografis. Di luar lokasi yang ditentukan pada SK Kemenkumham untuk indikasi geografis ubi Cilembu, tidak bisa disebut ubi Cilembu, gitu ya. Ini klarifikasi dari Bapak Beni dari Jawa Barat. Nah ini ada sharing juga dari Bapak Safawi, di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, ubi jalar rambat Cilembu tumbuh baik, meskipun di tanah pot solik merah kuning PMK di atas 500 gram per rumpun, Insinyur Safawi. Jadi kalau dari sini sepertinya bisa kita simpulkan kalau di luar Cilembu ya istilahnya bukan tidak bisa disebut ubi Cilembu lagi karena ternyata ada SK-nya, gitu, ada SK Kemenkumham-nya. Seperti informasi dari Bapak Beni Jawa Barat. Mangga barangkali ada dari peserta lagi yang ditanyakan. Ini topiknya sangat menarik sekali karena saya rasa juga informasi tentang ubi jalar ini masih sangat sedikit sekali karena ya apa ya bisa dikatakan bukan apa komoditas yang utama gitu. Jadi informasinya masih sangat sedikit sekali gitu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Joko. Nah, untuk serangan hama penyakit ini apakah nanti sifatnya itu dominasi, Pak? Gitu. Jadi misalkan kalau sudah terserang OPT A, tidak akan terserang OPT lain, ataukah memang dapat serangan berupa OPT kompleks seperti itu? Terima kasih. Saya dulu. Makasih Pak Moderator. Jadi tadi informasinya bagus sekali. Jadi kalau umbi Cilembu itu tidak bisa diklaim oleh katakanlah di setiap lokasi ya seperti itu. Nah makanya sekarang ini saya mendampingi yang di Kabupaten Lumajang itu di sana bukan Cilembu lagi Bapak yang disebut, yaitu adalah umbi madu pasru jambi, itu yang akan di istilahnya itu di SK-kan seperti itu karena dia mempunyai karakteristik yang apa istilahnya berbeda di tempat lain, bukan Cilembu lagi Bapak. Jadi saya ini mendampingi petani-petani tersebut untuk bisa istilahnya itu didaftarkan ke Kementan untuk mendapatkan SK tersebut, karena kemarin Bu Wakil Bupati kita mendapat istilahnya itu mendapat tugas untuk mendampingi petani-petani tersebut, makanya dinamakan ubi madu pasru jambi, jadi seperti itu. Itu yang pertama, kemudian yang kedua tadi, kalau OPT katakanlah di suatu tempat, apakah itu bisa istilahnya itu menyerang beberapa, istilahnya ada beberapa OPT menyerang satu tanam di jalar atau tidak, seperti itu ya. Jadi biasanya kalau setahu saya di lapangan, itu yang paling dominan itu adalah penggerek ubi, Bapak. Jadi seperti itu. Kalau penyakitnya adalah penyakit kudis. Jadi kalau sudah katakanlah yang di situ dominan penggerek umbi, jadi yang lain katakanlah itu istilahnya hama minor seperti itu. Saya sebutkan seperti itu. Mungkin itu Pak Moderator, kalau Bu Martini mau menambahkan silakan. Cukup saya kira. Oke, ini makin siang makin panas ini, Pak. Makin banyak pertanyaan yang masuk. Ini ada dari Pak Widodo, apakah bibit ubi jalar itu bisa dikultur jaringan kan gitu ya?
Nah, terkait ini juga, apakah nanti kalau misalkan dengan kultur jaringan ini, apakah dibandingkan dengan stack sebenarnya lebih worth yang mana itu, Pak? Mungkin ini di luar, agak di luar apa namanya topik, tapi barangkali Pak Yusman maupun Ibu Smart ini bisa memberikan informasi. Terima kasih Pak Moderator. Jadi bisa Bapak di kultur jaringan. Jadi ada teman saya, Bu Dr. Febria, beliau sekarang mengembangkan kultur jaringan karena untuk mengantisipasi salah satu penyakit virus yang sulit dikendalikan juga seperti itu. Karena memang ubijalar ini adalah apa istilahnya itu banyak di istilahnya di dihinggapi oleh hama kelompok apit maupun kutu kebul. Nah itu adalah satu vektor virus. Nah Bu Febria ini sekarang lagi konsentrasi untuk katakanlah itu untuk apa istilahnya mengkultur jaringan stek tersebut biar stek yang dihasilkan itu benar-benar bebas dari serangan virus, khususnya virus yang menyerang pada ubi jalar, Pak. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Amir dari Karanganyar. Nah, apakah ada preferensi varietas-varietas tertentu, Pak, untuk penggerek umbi ini? Misalkan kalau varietas madu itu menurut kita enak, gitu kan? Apakah menurut OPT juga enak seperti itu, Pak? Nah, barangkali nanti ada yang varietas yang lebih tahan gitu kan menurut kita kurang enak, tapi ternyata menurut hama juga kurang enak. Apakah ada preferensi-preferensi seperti itu gitu untuk silas ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Jadi seperti ini. Kalau memang cilembu kebanyakan itu kalau yang dikembangkan di berbagai daerah itu memang dia sangat rentan terhadap hama penggerek umbi, Silas formicarius. Nah, ada beberapa varietas unggul yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, khususnya Balitkabi, itu seperti beta 1, beta 2, antin 1, antin 2, antin 3, itu relatif lebih tahan dibandingkan varietas cirembu. Dan produksinya juga, produktivitasnya juga sangat tinggi. Jadi yang saya paparkan tadi, hasilnya mencapai 41 ton per hektar. Bayangkan kalau katakanlah satu ton kalau harganya berapa gitu. Jadi banyak petani-petani yang menghubungi ke Balitkabi, terutama petani-petani padi yang sekarang ini dianggap bahwa kurang menguntungkan akan beralih ke ubi jalar karena mengingat bahwa profitas yang dihasilkan oleh ubi jalar ini sangat istilahnya sangat menjanjikan dan sangat istilahnya itu sangat prospektif karena juga menjadi komoditas-komoditas ekspor sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Nah, ini menyambung tadi kalau di hama itu kan primadonanya silas gitu. Kalau di penyakit ini ada pertanyaan dari Bapak Abu Umayyah ini untuk Bu Sumarti ini mungkin apakah ada penyakit dari golongan patogen dari golongan virus atau bakteri yang jadi primadona gitu, Bu. Barangkali yang bisa menimbulkan kerusakan yang besar seperti itu. Ya, kalau akhir-akhir ini kalau dari golongan penyakit itu yang dikeluhkan oleh petani layu. Jadi selain kudis juga penyakit layu. Karena kalau sudah terserang layu itu sudah nggak panen. Itu. Mungkin bisa saya tambahkan Pak Moderator. Jadi gini. Berdasarkan saya katakanlah itu keliling beberapa sentra produksi ubi jalar, jadi yang dikeluhkan petani itu selain penyakit skep, penyakit layu yang disampaikan oleh Bu Sumartini tadi. Bahkan petani di Noko Jajar, itu salah satu sentra terbesar di Jawa Timur, sekarang ini karena ubi jalarnya katakanlah itu terserang penyakit layu, jadi petani-petani beralih komoditas lain seperti itu. Kemudian pengalaman saya juga kemudian di Lumajang kemarin, yang awalnya itu penyakit layu juga katakanlah itu belum muncul di situ, sekarang juga mulai ini, mulai menginfeksi patogen tersebut.
Dan inilah tugas kita sebagai peneliti, terutama yang mandatnya adalah aneka kacang dan umbi. Kita yang menghasilkan teknologi pengendalian, bagaimana caranya katakanlah itu menanggulangi penyakit tersebut. Itu kita sudah menghasilkan beberapa cendawan antagonis ya Bu Sumartini ya, dan itu nanti bisa di ini Bapak bisa dikatakanlah kalau ada yang membutuhkan bisa menghubungi kita ke Balik Kadi. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ini tadi karena disinggung layu, ini ada pertanyaan dari Pak Tony di Majalengka. Ini beliau pernah menjumpai ubi jalarnya itu layu pada siang hari, kemudian kalau sore malam itu jadi seger gitu. Apa jadi ini, apakah ini gejala layu bakteri atau memang gejala kekurangan air aja, atau misalkan ada adaptasi tentang panas gitu, karena layunya cuma siang hari. Mohon barangkali Ibu bisa memberikan informasi. Kalau layunya itu tidak konsisten, itu berarti kan kekurangan air. Kalau kena patogen itu juga ada dua macam. Kalau kena bakteri itu layunya mendadak, seluruh bagian tanaman menjadi layu. Tetapi kalau layu karena terserang Fusarium oxysporum itu pelan-pelan, tapi memastikan pasti layu semua. Oh gitu. Gitu. Ya. Nah gitu Pak Tony, barangkali nanti bisa diidentifikasi apa lebih lanjut gitu, apakah layunya itu mendadak gitu kan. Kalau mendadak itu bisa kemungkinan layu bakteri gitu kan. Kalau Fusarium berarti ya layu total istilahnya mati gitu ya, seperti itu. Kalau kekurangan air tadi barangkali malam gitu kan bisa seger lagi. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Umi Kulsum. Bertanya pada Pak Yus, selain hama silas di daerah Jawa Barat, banyak juga ditemukan serangan tungau. Apakah teknologi pengendaliannya juga sama, Pak? Terima kasih. Gini Bapak, yang dimaksud itu tungau apa? Tungau puru atau bukan? Seperti itu ya, kalau di ubi jalar. Kalau tungau di ubi kayu memang itu memang sangat identik ya. Tapi kalau di ubi jalar, yang tungaunya adalah identik dengan tungau puru, Bapak. Seperti itu. Oh, puru. Nggih, seperti itu. Oke. Begitu Bu Umi. Jadi kalau di ubi jalar itu relatif ke puru gitu, tungaunya ke puru gitu. Yang baik, saya sebutkan barangkali tadi, dari peserta ada ada lagi nih. Makin panas nih Pak, makin siang. Dari Gusti Putu Adi Puspa, izin bertanya mengenai layu Fusarium, apakah ada cara penanggulangannya dan pembasmiannya? Mungkin ke Ibu Sumartini ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Penanggulangan dari penyakit layu itu yang seperti sudah saya sampaikan, itu yang pertama memang sanitasi lingkungan. Kemudian, mohon maaf, akan saya anu lagi, bisa enggak? Layu Fusarium, cara penanggulangan dan pembasmiannya. Sebenarnya bukan pembasmian, tapi pengendaliannya. Oke, maksudnya. Terus ke atas. Ke atas. Terus. Nah, bawah. Lagi bawah. Nah, ini. Pertama, sanitasi lingkungan dengan membersihkan bima di sekitar pertanaman. Yang kedua, mencegah adanya genangan air di sekitar pertanaman. Yang ketiga, rotasi tanaman dengan tanaman bukan inang. Yang keempat, penggunaan cendawan antagonis seperti Trichoderma asperium, Harsianum atau Konini atau Viridium. Itu ada empat unsur. Sebaiknya adalah keterpaduan dari keempat ini. Ya. Ibu, saya nambah boleh ya, Bu ya? Ya.
Yang tentang trikoderma tadi memang baiknya itu yang diisolasi dari lokasi, apakah bisa memakai trikoderma, produk trikoderma yang bebas gitu. Barangkali kan berasal dari, kita isolasi dari tempat lain, dari sumber lain itu. Apakah memang juga baiknya dari lokasi tersebut gitu, biar apa namanya spesifik lokasi. Terima kasih. Mungkin saya bisa membantu Pak Moderator gini. Jadi memang seyogianya itu kita katakanlah itu menggunakan isolat lokal ya, itu yang paling ini paling istilahnya itu paling apa? Paling antagonisnya paling tinggi ya seperti itu. Nah, tapi kalau katakanlah istilahnya itu mengintroduksi dari tempat lain, itu saya sarankan tidak diproduksi secara massal, secara berulang-ulang. Karena apa? Karena dia akan mengalami penurunan istilahnya antagonisnya. Jadi istilahnya efikasinya menurun. Seperti yang saya katakan tadi bahwa agen hayati tersebut, terutama yang menggunakan agen cendawan untuk cendawan, baik entomopatogen maupun antagonis, itu kalau diproduksi beberapa kali, itu minimal 5 kali itu sudah langsung drop ininya. Jadi harus di passing culture, jadi dikembalikan ke habitatnya. Bagaimana cara mengembalikan itu? Kalau trichoderma mungkin dikembalikan kepada tanah-tanah yang banyak mengandung bahan organik, seperti itu. Tapi kalau yang bebas tadi, bisa dikatakanlah diinfeksikan ke serangga inangnya. Nah, nanti setelah katakanlah serangga inang tersebut sudah mati, kemudian kita perbanyak lagi sampai 5 kali atau setelah itu bisa dianu lagi, passing culture. Mungkin seperti itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Baiknya memang dari apa namanya dan jangan berulang-ulang gitu. Ada batasnya ternyata ya, Bu Ibu, biar tingkat apa namanya virulensinya itu tidak turun gitu. Nah, ini ada Bapak Maman Hartaman dari BPTPH Lampung gitu. Nah, ini untuk Metarhizium, Pak. Metarhizium itu apakah efektif untuk silas gitu? Metarhizium anisoplei. Nggih, makasih Pak Moderator. Jadi baik Diphtheria maupun Metarhizium itu bisa. Tapi sejauh ini yang saya katakanlah saya alami itu menurut saya itu masih paling virulen adalah yang Diphtheria dibandingkan Metarhizium. Karena apa? Karena pengalaman saya kalau kita aplikasikan pada serangga itu kalau Metarhizium itu matinya serangga itu di atas 3-4 hari. Tapi kalau Diphtheria ini 2 hari serangganya sudah mengalami kematian seperti itu. Kemudian di tubuhnya atau abdomennya dikolonisasi oleh miselium, kemudian miselium tumbuh, berkembang, membentuk konidia, dan itulah menjadi organ infektif yang kita gunakan untuk istilahnya itu penyebaran agen hayati tersebut. Kalau menurut saya bisa, tapi menurut saya lebih istilahnya efektif menggunakan Diphtheria bassiana, seperti itu. Baik, terima kasih. Karena saya sudah di kode panitia ini sebenarnya ini. Itu kan udah siang gitu kan. Pak Busairi, oh iya masih satu lagi dari Pak Juniawan. Pak Busairi, apa bisa ikut rembungkan tentang jamur fusarium? Wah, ini mungkin nanti Pak secara Juni pribadi aja dengan Bu Sumartini, Pak Juniawan ini, gitu. Karena memang sebenarnya relevan gitu, cuma takutnya nanti akan memakan waktu yang lama gitu tentang apa namanya tentang fusarium ini, karena memang fusarium ini primadonanya di dunia perpenyakitan gitu, dimanapun ada nongol tentang fusarium ini. Nanti bisa kontak langsung dengan Ibu Sumartini maupun dengan Pak Yusmani gitu ya. Baik, karena memang sudah siang, kita apresiasi kepada narasumber kita atas sharingnya. Mohon apa namanya kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada apa namanya seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih, sangat
Diskusinya sangat hidup sekali, banyak sekali pertanyaan. Saya yakin belum puas di sini karena memang materinya sangat menarik sekali. Bisa ditanyakan langsung ke narasumber, tadi sudah saya berikan sudah saya berikan nomor kontaknya Pak Yusmani, silakan kalau mau berkontak maupun nanti mau mengajukan pengawalan atau pelatihan seperti itu. Ini saya juga apresiasi, pasti teman-teman dari Indonesia Timur ini sudah sangat siang sekali, masih setia gitu kan, mengikuti Propaktani ini. Saya lihat masih ada Pak Albert dari Papua dan dari Maluku, ini saya masih setia mengikuti. Baik, terima kasih. Mungkin saya cukupkan sekian. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke admin Propaktani. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Moderator. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolik kepada para narasumber. Sebentar. Ya, terima kasih kepada Ibu Sumartini dari Beritabi sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kemudian kepada Bapak Dr. Rismani Prayogo sebagai narasumber, serta kepada Mas Busyairi L. Ashar SP dari BPPT sebagai moderator pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Mas Moderator dan kepada Bapak Ibu narasumber pagi hari ini, serta kepada partisipan yang senantiasa hadir dalam webinar atau bimbingan teknis dan sosialisasi Propaktani. Baik, Mas, bisa dibantu untuk ditutup, Mas. Baik, terima kasih banyak. Izin untuk end meeting ya, Mas Moderator.